Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, Zat yang Maha Hidup, Zat yang berdiri sendiri, Zat yang tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Dialah Zat yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha segala-galanya. Bila ingin sesuatu, Dia hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah semua itu. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kepada Allah selalu mengucapkan kalimat ini. Jadi kita panjatkan senantiasa salam hormat, salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan dan setiap orang yang beriman. Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan tenang, dadanya akan lapang, hidupnya memiliki panduan. Dia tahu mana halal, mana haram. Dia tahu mana halal dan mana haram. Dan pada saat dia meninggal, dia akan masuk ke dalam surga. Sementara orang-orang yang kufur kepada risalah beliau, maka hidupnya akan susah, dadahnya akan sesak, karena tidak tahu mana boleh, mana tidak boleh. Bahkan tidak pernah tahu bagaimana keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Berapa banyak orang yang kufur terhadap risalah Nabi SAW yang bunuh diri karena frustasi. Berapa banyak mereka yang pecah rumah tangganya. Berapa banyak yang akhirnya menutup hidupnya dengan meminum racun dan seterusnya. Dan pada saat meninggal pun akan masuk ke dalam api neraka. Maka sangat wajar sebagai pengikut setia yang ingin selamat selalu mengucapkan salam hormat ini. Pada pagi ini semoga Allah berkahi Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tema kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia. Banyak umat Islam kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia akan mengatakan Allah. Sudah umum seperti itu. Tapi kalau ditanya lebih jauh, Allah itu ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana cara kamu berhubungan sama Tuhanmu Allah? Maka mereka sudah tidak punya jawaban. Hal ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Di mana Tuhan kita Allah? Kenapa Dia tidak kelihatan? Dan bagaimana caranya berhubungan dengannya? Ada sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, yang saya waktu masih kuliah dulu sering dengar dari dosen-dosen saya. Dan hadis ini masyhur sekali, hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bidu wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian tingkatan. A'lahu kalimatu la ilaha illallah, yang tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnahu imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah dari keimanan itu adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan. Saya terus bertanya dalam diri saya, dari semenjak saya SMA masuk di Madinah tahun 90 sampai beberapa tahun yang lalu saja, ini kira-kira apa makna daripada hadis ini? Apakah maknanya kalau seseorang mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, berarti dia sudah mencapai tingkat iman tertinggi? Berapa banyak orang yang sudah bisa mengucapkan kalimat ini? Bahkan anak kecil pun bisa mengucapkan, pemabuk pun di pinggir jalan bisa mengucapkannya. Apakah dengan ucapan ini berarti mereka sudah jelas ya, imannya tertinggi? Terus berkecamuk di benak saya pada saat itu, dan akhirnya saya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya. Setelah bertahun-tahun saya coba mencari tahu apa jawaban daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Akhirnya saya coba melihat secara pribadi ke langit semaksimal mungkin yang mata saya bisa jangkau. Dan ini saya berbagi bagaimana sebenarnya saya mengenal Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala, agar Anda semua juga bisa mengenalnya. Saya coba lihat ke langit semua yang bisa dijangkau oleh mata saya maksimal. Pada saat saya sedang berada di pinggir pantai, saya coba melihat semaksimal mungkin mata saya yang bisa terjangkau oleh mata saya.
pulau yang kecil, kapal-kapal, burung yang berterbangan, dan seterusnya. Itu saya coba untuk perhatikan. Kemudian saya melihat di langit sana, pada malam hari bintang-bintang, di siang hari ada matahari, burung-burung yang berterbangan, awan yang kalaupun sudah saatnya turun hujan maka akan berkumpul dan menjadi hitam karena penuh dengan air, kemudian turunlah hujan itu. Semua yang ada di daratan yang bisa dijangkau oleh mata saya, semuanya apa yang saya bisa lihat, yang saya mampu lihat dari manusia, beragam macam suku, bahasa, kemudian postur tubuh, paras wajah, semuanya itu dengan keajaiban yang luar biasa. Kita kalau lagi pergi haji melihat dengan beragam macam model manusia, warna kulitnya, postur tubuhnya, paras wajahnya, dari yang sangat sempurna sampai yang menurut manusia jelek. Bahasa yang luar biasa. Kita tahu negara kita Indonesia ini punya tidak kurang dari 6.000 bahasa, terdiri dari 13.000 pulau. Itu baru Indonesia, belum seluruh dunia ini. Bisa lebih dari puluhan ribu bahasa yang ada. Kemudian saya lihat ke hewan-hewan yang maksimal mata saya bisa jangkau pada saat Idul Kurban atau keseharian, daging-daging hewan yang dijual di pasar, semuanya bisa dijangkau oleh mata saya dengan beragam macam bentuknya, rupanya, karakternya, dari serangga yang kecil, semut, sampai gajah yang besar, dan jutaan populasi yang ada dari setiap jenis hewan ini tidak pernah habis. Juga ada yang bisa difungsikan oleh manusia, dididik, ditunggangi, ada yang tidak bisa. Kemudian semua jenis tumbuh-tumbuhan, saya lihat semua jenis pohon. Saya pernah berceramah sampai ke Irian dan saya temukan hutan yang sangat luas, pohon-pohon yang sangat banyak, dari yang besar, dari yang kecil, dengan beragam macam jenisnya, manfaatnya, sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak pernah habis di pasar kita, terus saja ada, semua yang bisa dijangkau oleh mata saya. Kemudian saya pernah melihat cuplikan lautan, berapa juta spesies jenis hewan lautan yang ada di sana, dari yang kecil sampai yang paling besar, jenis ikan kah, udang kah, cumi kah, apa saja. Semua itu yang bisa dijangkau oleh mata saya di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan. Saya coba hubungkan dengan konsep agama. Ternyata saya mendapatkan sebuah jawaban, Bapak Ibu sekalian. Makna daripada iman yang tertinggi adalah kalimat La ilaha illallah, kembali kepada makna hakikatnya. Jadi ulama akidah selalu mengucapkan, mengatakan La ilaha illallah itu makna dalam bahasa Arabnya pun ada La ma'budu bihaqqin illallah, yang berarti tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, dipatuhi, ditunduki kecuali Allah. Artinya, saya coba hubungkan dengan hasil penelitian lapangan tadi yang saya lakukan sederhana sekali. Saya tidak katakan penelitian lah, cuma sekedar bertafakur. Maka saya temukan ternyata semua yang di langit yang bisa kelihatan oleh mata saya tadi, semua yang kelihatan di bumi dengan beragam macam-macamnya tadi, dari manusia, dari hewan-hewan, dari sayur tumbuh-tumbuhan, yang di kedalaman lautan juga, dan ditambah lagi dengan yang tidak bisa kelihatan oleh mata saya. Sebagai seorang muslim, saya tahu di langit sana ada banyak malaikat. Di bumi ini masih banyak makhluknya Allah yang tidak terjangkau dengan panca indera manusia, seperti jin misalnya, seperti karakter-karakter manusia, rasa sakit, rasa senang, rasa sedih, perasaan bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Kemudian semua yang lain yang belum bisa dijangkau oleh mata saya, ternyata kalimat rahasianya kembali kepada La ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang menyiapkan segala kebutuhannya, tidak ada yang mengawasinya, dan tidak ada yang memusnahkan
serta memilikinya kecuali Allah. Apapun yang kelihatan oleh mata saya dan tidak kelihatan di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Ternyata iman yang tertinggi Bapak Ibu sekalian adalah kalau seseorang sudah menanamkan makna tadi yang saya sampaikan, semua yang bisa dilihat oleh mata dia atau tidak dilihat oleh mata dia, di langit kah, di bumi kah, di kedalaman lautan kah, semuanya adalah makhluknya Allah. Itu maknanya. Kalau seseorang sudah pada tingkat itu pemahamannya, maka berarti dia sudah sampai pada tingkat keimanan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Bahwasanya kalimat tertinggi, iman tertinggi adalah la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemilik, pengawas dan pemusnah semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Ditambah usul. Kurang besar. Masya Allah. Sebenarnya sudah besar tadi, cuma tiba-tiba kecil sendiri. Kalau saya sih volume suaranya tetap aja. Sudah jelas belum? Habis ini saya enggak mau lagi kalau saya ngomong diputus. Baik. Jadi sebenarnya itu makna rahasia daripada la ilaha illallah. Dan apa rahasia semuanya yang kita lihat dan tidak kita lihat ini, yang kita bisa rasa atau tidak kita bisa rasa, ternyata penciptanya, pengurusnya, pengawasnya, pemiliknya, pemusnahnya adalah Allah. Dari makna kalimat ini Bapak Ibu sekalian, Anda kalau sudah meyakini itu tidak butuh untuk bergantung, memohon, takut, berharap kecuali kepada Allah. Apapun itu, sakit yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan penyakitnya Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Artinya saya tidak perlu bermohon, takut, khawatir kecuali kepada pencipta ini. Kalau ada binatang buas yang sedang lewat di depan kita, pemilik pencipta saya adalah Allah, pencipta hewan buas itu Allah, yang memberikan sifat karakter kita tiba-tiba takut dan dia tiba-tiba mau menyerang adalah Allah. Allah mampu membuatnya tidak jadi menyerang. Seorang salaful ummah, untuk lebih jelas saya berikan contoh. Ada seorang tabi'in dulu mengadakan perjalanan dari Damaskus, dari Baghdad ibu kota Irak ke Damaskus ibu kota Syria. Zaman dulu orang mengandalkan matahari, seperti sekarang terang begini. Mereka jalan pagi hari sampai terbenam matahari, nginap di tempat di mana terbenam matahari itu. Maksudnya begitu gelap ya dia nginap, tunggu besok pagi terbit matahari baru kemudian bergerak lagi. Gak ada penerangan kayak kita sekarang. Kita sekarang sudah ada lampu, ada senter, ada beragam macam hal yang bisa kita lakukan sehingga malam hari jelas bisa jalan. Orang ini mengadakan perjalanan perniagaan membawa dagangannya, tapi kebetulan pada saat itu dia sendirian. Ditaruhlah barang dagangannya di atas unta dia 2 ekor, kemudian dia jalan. Pas tiba di malam hari, berketepatan secara tidak disengaja dia berada di sebuah hutan. Gelap, sudah mulai maghrib, gelap sama sekali, rindangnya pohon-pohon juga termasuk menutup adanya cahaya bulan. Lalu dia berhenti, dia istirahat. Diikatlah untahnya yang 2 ekor dalam hutan itu, dan hutan ini tidak ada satupun manusia di situ kecuali dia. Masih liar, begitu banyak hewan-hewan di dalamnya. Maka yang terjadi adalah dia kemudian sholat seperti musafir, maghrib isya jamak qasr takdim. Kemudian dia coba istirahat di dekat untahnya. Begitu dia istirahat di awal malam ini kurang lebih kita sekitar jam 11 malam, dia bangun. Kemudian dia wudhu, dia ingin sholat tahajud. Dia menceritakan tentang pengalaman dia pribadi. Pada saat dia sholat tahajud, selesai 2 rakaat pertama dan dia ingin berdiri ke rakaat selanjutnya, tiba-tiba saja dia bilang, di depan saya ada seekor harimau. Harimau ini jelas dari cara dan gaya dia akan menerkam saya karena kelaparan.
mengeluarkan suara raungan dan siap menerkam saya. Saya tiba-tiba berpikir, kalau saya mau lari gak bakal bisa. Harimau ini penglihatan matanya bisa terang di malam hari dengan hikmah penciptanya Allah, dan juga posisi tubuhnya lebih kuat dari saya, lebih cepat, lebih menguasai lokasi. Gak ada cara lain, pasrah. Maka dia bilang, tiba-tiba pada saat itu, pada saat saya berpasrah diri, muncul di benak saya, kenapa saya tidak minta kepada pencipta saya dan penciptanya harimau ini. Lalu dia bilang, saya berdiri kemudian dengan tegar saya mengatakan pada harimau itu yang sedang meraung depan mata saya, wahai harimau, kalau seandainya kau diutus oleh Allah yang telah menciptakan saya dan kamu untuk memakanku, sudah takdirnya saya akan dimakan oleh Allah, saya tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya kau datang untuk memangsaku sementara aku sedang ibadah kepada Allah yang kamu tahu juga penciptamu, maka kau akan minta kepadanya untuk menghancurkanmu. Dalam kisah ini dan diangkat oleh para ulama dalam buku-buku akidah, kisah nyata, dan orang ini terpercaya karena salah satu dari ulama tabi'in, maka dia pun mengatakan tiba-tiba keajaiban terjadi, harimau tersebut menundukkan matanya, kemudian dia pergi meninggalkan saya, tidak jadi menerkam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Benang merah apa yang bisa kita ambil? Ternyata harimau pun yang buas makhluknya. Hah? Makhluknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuas apapun dia. Makanya kata ulama, orang mukmin tidak akan pernah takut sama siapapun. Raja yang zalim kah, pasukannya yang banyak kah, binatang yang buas kah, penyakit yang dianggap sudah tidak bisa sembuh lagi kah, tidak ada pengaruhnya bagi dia. Karena dia tahu, kalaupun ini datang, datang dari Tuhannya, dengan izin Tuhannya Allah, dan Allah mampu untuk ya, menghilangkan kalau Allah mampu. Bukankah Nabi Ayyub alaihissalam disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan doa? Padahal sudah 20 tahun kena penyakit kusta. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api hanya dengan doanya kepada Allah? Tidak cukupkah itu semua jadi pelajaran? Bukankah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkan Fir'aun di lautan karena doanya kepada Allah? Bukankah Nabi Muhammad SAW waktu dilemparin dari kota Taif, kemudian orang-orang Mekah menolak untuk beriman, karena doalah akhirnya membuat orang-orang Madinah datang dan mendukung dakwah beliau, dan akhirnya berhasil setelah beberapa tahun menaklukkan Mekah dan akhirnya seluruh jazirah Arab, dan sekarang mayoritas wilayah dunia ini dianuti oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukankah itu semua karena doanya, keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bapak ibu sekalian, dakwah Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah. 13 tahun fase Mekah ini, selama 10 tahun pertama, tidak ada syariat yang seperti Anda tahu sekarang. Belum ada puasa Ramadan, belum, ini disyariatkan tahun 2 Hijriah. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, tahun 2 Hijriah. Kemudian, belum ada jihad, belum ada haji, belum ada umroh. Belum ada sholat lima waktu bahkan. Karena sholat lima waktu Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-10 dari masa kenabian. Jadi 10 tahun pertama itu gak ada sama sekali perintah ibadah-ibadah yang seperti kita tahu sekarang. Lalu apa kira-kira dakwah Nabi Muhammad SAW? Berputar di satu hadis yang berbunyi, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Artinya, ikrarkan dengan pikiran kalian, ikrarkan dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, pemberi, pemenuh kebutuhan, pengasap kebutuhan makhluk, pemusnah, kecuali Allah, di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan. Itulah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu tertanam, lahirlah kader-kader umat ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang sampai mati memperjuangkan agama Islam. Kalau ini tertanam dalam hati seseorang, maka dia tahu Tuhannya ada, dia hanya patuh dan tunduk kepada Tuhannya itu dan tidak takut, karena selain daripada Allah, batu, air, api, tanah, apa saja ya, manusia, apa saja, jin, pohon-pohon, hewan-hewan, semuanya adalah makhluk sama dengan kita.
Kita sama dengan malaikat, kita sama dengan jin, kita sama dengan batu, kita sama dengan air, kita sama dengan api, kita sama dengan semuanya yang ada di alam semesta ini selain Allah sebagai makhluknya Allah. Cuma kita berbeda fungsi dan tugas. Berbeda fungsi dan tugas, gitu kan? Jadi jangan pernah menyembah, menggantungkan nasib pada makhluk-makhluk tersebut, karena sama saja dengan kita. Sama saja dengan kita. Baik, untuk lebih jelas dan lebih dalam membahas tentang Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjawab pertanyaan tadi yang saya bilang, di mana Allah itu sebagai Tuhan, kenapa Allah tidak kelihatan, dan bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan saya Allah, maka kita akan membuat dua kubu. Kubu orang yang tidak beriman kepada Allah dulu, agar lebih jelas nanti. Dan kita akan buat juga kubu yang kedua, kubu orang yang beriman kepada Allah. Kubu orang yang tidak beriman kepada Allah ini sengaja saya datangkan untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa saya memang tidak ada opsi. Tidak beriman pada Allah berarti tidak bahagia. Memang sudah begitu. Tidak punya Tuhan. Saya akan berikan contoh nanti dari kubu orang yang tidak beriman kepada Allah ini. Itu para raja-raja. Raja-raja kita katakan ini dijadikan contoh karena memang raja-raja inilah yang dianggap di kalangan manusia sudah mencapai prestasi yang sangat tinggi karena berhasil menguasai wilayah tertentu dan juga mereka memiliki keturunan, kekayaan, punya jabatan. Di mata manusia raja semua dianggap sudah sangat tinggi. Kemudian kita akan datangkan contoh juga dari kalangan para ilmuwan supaya jelas ilmuwan yang tidak beriman kepada Allah bagaimana kehidupan mereka selama mereka lalu di dunia ini dan apa hasil daripada kekufuran dia kepada Allah, akhir hidupnya bagaimana. Yang ketiga adalah contoh dari pemikir yang biasa disebutkan secara akademik adalah filosof. Kita akan datangkan contoh filosof yang bagi di kalangan manusia dianggap ini luar biasa. Filosof ini dianggap luar biasa, orang yang sangat cerdas. Manusia biasa baru berpikir 1-2 langkah, dia sudah berpikir 4-5 langkah ke depan. Dari 3 sampel nanti ini, raja-raja, para ilmuwan dan para pemikir, kita akan lihat bagaimana kehidupan mereka karena kufur kepada Allah, bagaimana mereka melalui kehidupan dan bagaimana akhir kehidupannya. Supaya nanti Bapak Ibu betul-betul pada saat kita bubar dari sini, oh iya ya, ternyata beriman kepada Allah itu luar biasa. Karena kita sudah datangkan contoh dari orang yang tidak beriman. Kubu yang kedua, kubu orang yang beriman. Kita akan lihat nanti bagaimana kehidupan contoh-contoh orang soleh sebelum kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana mereka melalui kehidupan ini dengan suka dukanya? Hanya karena beriman kepada Allah jadi punya panduan hidup, tahu bagaimana menjalani kehidupan itu. Kubu pertama Bapak Ibu sekalian, kubu orang yang tidak beriman kepada Allah. Kubu orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya akan datangkan contoh dari para raja-raja dulu. Dalam Al-Quran diceritakan ada dua raja. Ada dua raja. Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam dan yang kedua adalah Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Mungkin ibu-ibu bisa buat saf lagi di depan. Silakan di sini di depan masih bisa. Bapak-bapak maaf agak merapat ya, biar yang telat bisa mengisi. Merapat ya. Saf majelis ilmu beda dengan saf sholat. Jadi jangan gunakan saf sholat dalam majelis ilmu, enggak ketemu nanti. Kebesaran. Silakan atur posisi dulu.
Sudah belum? Sudah belum? Sudah siap terima ilmu enggak ini? Hah? Cuma dua orang yang nyaut. Lanjut. Baik, kubu orang yang tidak beriman. Ini masih bisa satu di pojok. Bu, maaf bu, bu merapat ke sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua kisah raja dalam Al-Qur'an. Dan ada alasan kenapa Allah menyebutkan dua raja ini. Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam dan Firaun di zaman Musa alaihissalam. Namrud ini dan Firaun sebenarnya masa mereka berdua sangat jauh. Jaraknya mendekati antara 400 sampai 500 tahun. Ada yang mengatakan sampai 600 tahun. Karena Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam dan Firaun di zaman Musa alaihissalam, dan Nabi Musa sama Nabi Ibrahim alaihissalam ini jauh sekali jaraknya. Karena Nabi Musa ini cucu kesekian dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di atasnya Musa itu banyak. Ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, gitu. Terus beberapa generasi baru datang Musa alaihissalam, walaupun dia keturunan Ibrahim. Tapi ternyata raja ini punya kesamaan keduanya. Dua raja ini, Namrud dan Fir'aun, dua-duanya punya kelebihan fisik. Dua-duanya punya kelebihan fisik. Dua-duanya tinggi, putih, gagah, badannya kekar. Secara kelaki-lakian sempurna secara fisik. Kemudian kedua-duanya orangnya pintar dan cerdas. Kaya raya, punya keturunan yang banyak, seorang raja, dan wilayah kekuasaannya menguasai setengah dunia. Jadi semua kelebihan dunia berkumpul pada mereka. Sudah secara fisik sempurna, orangnya cerdas, raja, punya keturunan banyak, kaya raya. Kemudian juga setengah dunia jadi kekuasaannya. Namrud itu Bapak Ibu sekalian berkuasa di wilayah Babilonia, Irak. Jadi seluruh wilayah Asia itu wilayah kekuasaannya Namrud. Irak, Iran, Rusia sampai ke bawah Asia Tenggara semua kekuasaannya Namrud. Setengah dunia dikuasai. Setelah itu datang Firaun. Firaun juga menguasai setengah dunia. Ibu kotanya Afrika, Mesir. Di Mesir, di Afrika, kemudian seluruh Afrika dan seluruh Eropa di bawah kekuasaan Firaun. Ini raja yang luar biasa. Secara fisik sempurna, kaya raya, pintar, keturunannya banyak. Kemudian juga setengah dunia dikuasai. Dan ulama menambahkan kedua raja ini memiliki pasukan yang tidak pernah terkalahkan di medan perang. Semua kelebihan dunia bersatu pada mereka berdua ini. Tapi jaraknya jauh. Hanya kesamaannya ada. Kesamaannya adalah selain kesamaan kelebihan dunia tadi, dua-duanya menolak ada Tuhan namanya Allah dan menobatkan diri menjadi Tuhan. Lebih hebat lagi daripada itu, masyarakatnya mengakui mereka sebagai Tuhan. Ini luar biasa ini. Kita coba masuk ke jendela kehidupannya Namrud. Di zaman Ibrahim alaihissalam, Namrud ini dia coba mengikrarkan dirinya. Awal dia dinobatkan jadi raja setelah ayahnya meninggal, dia nobatkan dirinya menjadi Tuhan, mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan, dan siapapun yang mengiyakan itu semua kebutuhannya dipenuhi, dikasih oleh Namrud. Maka masyarakatnya semua mengakui dia sebagai Tuhan, karena apapun yang disampaikan dikasih, apapun yang diminta dikasih, hanya dengan mengikrarkan dia sebagai Tuhan. Sampai akhirnya menyebarlah penyembahan terhadap Namrud ini. Begitu dia baru menobatkan diri menjadi raja, menjadi Tuhan seperti ini, hari pertama, dan mulailah dia membagi-bagi segala macam kebutuhan masyarakatnya sehingga dia diakui sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala membuatnya mimpi. Dia mimpi kerajaannya hancur. Kebakaran sana sini. Maka dia kaget di tengah malam, kemudian dia bangunkan seluruh penasihat-penasihatnya. Bangun semua, dibangunin. Salah satu penasihat terdekatnya Namrud itu bernama Azar. Bernama Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah penasihatnya Namrud. Bahkan dia orang tangan kanannya Namrud. Azar ini, Bapak Ibu sekalian, sangat mahir membuat patung.
sangat mahir membuat patung. Jadi Namrud ini pada saat mengaku sebagai Tuhan, dia suruh Azar buat patung-patung, patung-patung dia dan patung-patung yang Namrud ingin, seperti misalnya patung burung, patung harimau, beragam macam. Disebarkanlah patung-patung tersebut di seluruh pelosok wilayah kekuasaannya dia. Jadi orang-orang tidak perlu datang ke Babilonia, ibu kota Irak pada saat itu, untuk menyembahnya. Cukup menyembah patung-patung yang dikirim ke sana. Dan Azar ini otaknya, ayahnya Nabi Ibrahim AS. Di tangan dia semua pembuatan patung itu. Jadi menjadi tangan kanannya Namrud. Kagetlah Namrud malam hari, kemudian dia tanya penasihat-penasihatnya, apa saran kalian? Apa nih? Mimpi apa nih? Kata mereka, kami tidak tahu mimpi ini apa ini. Tidak ada gambaran. Sampai akhirnya ada satu orang yang berkata dari penasihatnya, mungkin malam ini ada bayi yang lahir, laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Tiba-tiba Namrud menangkap pernyataan tersebut, lalu dia mengeluarkan instruksi yang aneh. Dia mengatakan, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia dibunuh. Malam ini juga, sekarang gerakan. Sebelum terbit matahari, keliling di semua rumah, ada anak bayi laki-laki baru lahir, bunuh semua. Kebetulan Azar hadir di situ. Malam itu hadir karena dipanggil tiba-tiba kumpul sama Namrud. Dan istrinya baru melahirkan anak laki-laki, itulah Ibrahim. Maka dia pun pulang ke rumahnya lalu mengatakan, selamatkan Ibrahim ke hutan. Karena Namrud sudah keluarkan instruksi suruh bunuh semua anak laki-laki. Pasti dia kalau ketahuan akan dibunuh nih. Dilarikanlah Ibrahim AS ke dalam hutan. Ada banyak cerita tentang Ibrahim waktu masih kecil. Beliau tinggal di dalam hutan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala merawatnya. Ada asar yang menyebutkan Ibrahim mengisap jempolnya, kemudian keluar susu dan madu dan segala macam cerita. Tapi saya tidak ceritakan tentang kisah kecilnya Ibrahim AS. Yang saya ceritakan, Bismillah. Yang saya ceritakan adalah Ibrahim AS mulai dinobatkan jadi Nabi. Namrud waktu mimpi dan menjadi raja tadi, umurnya 30 tahun. 40 tahun kemudian setelah Ibrahim berumur 40 tahun, berarti Namrud sudah berumur berapa? 70 tahun. Jadi selama 40 tahun itu Namrud dianggap Tuhan benar oleh masyarakatnya. Sudah tertanam betul-betul keyakinan tersebut. Sampai wilayah kekuasaan Namrud, banyak kuil-kuil yang dibuat, tempat sesembahan. Tempat sesembahan. Yang tempat sesembahan tersebut dipenuhi oleh patung, dengan patung-patung. Di antaranya adalah patung Namrud. Lebih baik yang di handheld besar dilepas, pakai yang ini. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi matiin aja. Konflik jadi. Baik. Konflik. Bismillah. Dengar gak? Udah sampai mana? Namrud kenapa Namrud? Baik. Akhirnya Namrud sudah waktu itu didobatkan jadi raja dan memang dia buat kuil-kuil yang banyak sekali. Kuil-kuil ini diantaranya di pusat Babilonia sendiri. Itu ada kuil yang besar sekali pada saat itu dibuat. Di dalamnya penuh dengan patung, puluhan patung. Ada patung singa, patung burung, patung macam-macam. Dan di tengah-tengah kuil, di ujung sekali, itu patungnya Namrud. Selalu begitu dia buat kuil, harus ada patung dia. Jadi masyarakat yang tidak sempat datang ke istananya untuk menyembah, itu datang ke kuil-kuil ini. Kasih sesajen, mohon-mohon, menyembah selain Allah. Ibrahim AS dinobatkan oleh Allah SWT menjadi Nabi di umur 40 tahun. Lalu kemudian kisah beliau adalah beliau masuk di Babilonia. Tinggal di luar Babilonia tadinya, di hutan, sekitar hutan, kemudian beliau masuk ke Babilonia. Ringkas cerita itu kisah Nabi Ibrahim AS panjang ya. Pada saat dia pertama mengenal Tuhannya, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Terus saja sampai akhirnya dia mengenal Allah SWT, mengatakan tidak mungkin ada Tuhan
yang bisa hilang seperti matahari yang menghilang, bulan yang tidak kelihatan dan seterusnya, setelah terbenamnya matahari tidak kelihatan lagi mataharinya, atau bulan setelah terbitnya matahari tidak kelihatan. Ringkas cerita adalah Ibrahim AS masuk ke Babilonia, kemudian Ibrahim AS tidak menunda dakwahnya. Langsung ke pusat kota Babilonia dan mendatangi kuil yang banyak patung-patung itu. Dan kebetulan pada saat itu di malam hari, masyarakat Babilonia lagi menyembah patung-patung ini. Lagi mohon-mohon, bawa sesajen. Kuil itu cukup tinggi dan sekarang masih ada puing-puingnya di Irak. Jadi kalau salah satu di antara Anda pergi ke Irak atau melihat cuplikan tentang Irak, yang dianggap kisah sejarah itu adalah peninggalan kerajaan Namrud ini. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Ibrahim AS datang ke kuil tersebut. Patung-patung itu kebetulan di tengah-tengah kuil ada jalan yang panjang untuk orang masuk dan orang keluar. Di kiri kanan tembok penuh dengan patung-patung yang besar. Di tengah-tengah ruangan ada patung Namrud yang besar. Dan di situ antara orang dengan patung itu ada jeda bangunan yang cukup tinggi. Orang harus lewat tangga untuk naik ke atas, dan sudah menjadi doktrin, dogma pada saat itu, keyakinan, kalau tidak boleh orang biasa mengantar sesajen ke patung-patung itu. Harus melalui penjaga kuil. Jadi penjaga kuil ini punya kedudukan tersendiri. Siapa yang mau kasih sesajen, punya hajat apa, dikasih. Dia mau kasih kepada patung yang mana nih, misal patung sana. Lalu kemudian nanti dia yang antar ke situ. Tiap hari mereka lakukan kebodohan ini. Ringkas cerita, Ibrahim AS malam itu langsung datang ke kuil tersebut. Sementara orang lagi memuja-muja patung, Ibrahim AS naik ke tangga yang untuk pergi ke patung-patung itu. Lalu Ibrahim AS pada saat dia naik, orang tahu Ibrahimnya tidak dikenal sebelumnya dan tahu siapa penjaga kuil, maksudnya yang biasa bisa naik. Orang lain selain penjaga kuil yang naik pasti kualat tuh. Nanti kena penyakit, nanti kena petir, nanti kena macam-macam. Keyakinan mereka pada saat itu. Ringkas cerita, Ibrahim AS sengaja naik. Orang-orang semua akhirnya matanya menuju ke Ibrahim. Ibrahim AS datangin patung yang pertama. Lalu Ibrahim AS lihat di situ ada sesajen buah-buahan, buah segar, diantaranya apel. Ibrahim AS ngambil apel itu. Orang-orang semua heran, ini keyakinannya jangankan ngambil sesajen itu. Mendekati saja sudah kualat. Ibrahim AS ambil apel itu, kemudian sengaja menggigitnya di depan mereka, bukan untuk makan. Lalu Ibrahim balik ke patung itu sambil berkata, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah saya ambil apelmu? Kira-kira patung nyaut gak? Gak ada suara. Hening pada saat itu. Tapi orang sudah yakin ini Tuhan mereka. Maka Ibrahim ulangi alaihissalam, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak marah saya makan apelmu? Gak ada suara. Tiga kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, yang selalu dipuja, dipuji, kau tidak marah saya ambil apelmu? Gak ada suara. Ibrahim melakukan gerakan yang lebih lagi daripada itu. Apel yang sudah digigit tadi dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuh apel, ini penghinaan luar biasa. Jatuh apel tersebut sudah pasti tidak ada apa-apa. Lalu dia balik lagi, wahai yang dianggap Tuhan masyarakat Babilonia, kau tidak bisa lawan saya sudah lempar wajahmu dengan apel ini, sudah saya ambil apelmu, saya lempar lagi wajahmu. Gak ada suara tentunya. Makin hening suasana. Ini yang hadir di kuil-kuil ini besar sekali, bisa menampung sampai ribuan orang. Dan Ibrahim AS melakukan gerakan ini luar biasa di malam yang memang mereka lagi puncaknya beribadah lah. Lalu Ibrahim AS tidak cukup situ, pindah ke patung sebelah, lakukan hal yang sama. Patung sebelah, sama, terus dikelilingi semua puluhan patung itu. Sampai selesai semua, orang-orang menyaksikan kejadian tersebut dengan tercengang. Lalu Ibrahim balik ke arah mereka mengatakan, wahai masyarakat Babilonia, apakah kalian tidak punya akal menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri, yang kalian buat sendiri matahnya, tidak bisa berbuat apa-apa? Bukankah saya sudah buktikan ke kalian, saya ngambil sesajen yang kalian kasih, mereka tidak bisa marah, saya lempar ke wajahnya, mereka tidak bisa marah, dan saya bahkan bisa menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian dengan tangan saya. Orang-orang Babilonia hening semua, kata Ibrahim, yakinlah dan percayalah, saya utusan Allah dan Allah Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang harus ditundukin. Orang semua tenang, gak ada yang bicara.
bingung antara iya atau enggak. Ini baru ucapan pertama dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka pun akhirnya ada yang diam terus keluar dari kuil. Kata Ibrahim alaihissalam, demi Allah kalau kalian tidak mau meninggalkan menyembah berhala-berhala ini, maka saya akan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Mereka keluar dari kuil, Ibrahim alaihissalam turun juga dari tempat tersebut. Tidak ada yang berani menyentuh Ibrahim, karena Ibrahim ini sudah mengalahkan Tuhan mereka. Berarti ini bahaya, lebih berbahaya Ibrahim daripada Tuhan, gitu kan? Mereka tidak ada yang berani dekat dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim keluar, ngambil kampak, kembali lagi masuk. Tapi orang-orang sudah bubar semua nih, tinggal penjaga kuil pada saat itu. Ibrahim alaihissalam naik kuil ini, patungnya dihancurin semua, dipotong tangannya, dipecahin kepalanya, potong kakinya, semua dirusakin sama Ibrahim, berantakan. Penjaga kuil sendiri ini tidak berani, tetap masih menganggap Tuhan. Ini sudah puluhan tahun keyakinannya. Dihancurin semua sama Ibrahim alaihissalam, lalu kepala-kepala patung itu, tangannya, kakinya ditumpukin di patungnya Namrud yang besar. Lalu kampak yang Ibrahim pakai alaihissalam menghancurkan tadi ditaruh di tangannya patung Namrud. Udah Ibrahim alaihissalam pergi. Besok pagi mereka mau ritual lagi. Bawa lagi sesajen, berantakan semua kuil tersebut. Mereka bilang, siapa yang buat nih? Kok bisa terjadi begini pada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil bilang, tuh anak muda yang semalam tuh, Ibrahim. Panggil Ibrahim, panggil Ibrahim. Begitu Ibrahim datang, mereka mengatakan, Al-Quran menceritakan, anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Apa kau yang buat ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Yang pegang kampak itu siapa? Kok tanya saya? Itu kampak kan di tangannya patung yang besar. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu kan. Maka Allah mengatakan, mereka pun kembali ke diri mereka sendiri. Benar nih. Kan gitu. Enggak mungkin Tuhan tidak bisa membela dirinya, dan juga tidak mungkin secara akal dia bisa sebenarnya menghancurkan yang lainnya. Lalu kata mereka, pada kondisi hening semuanya, mereka ada satu orang yang nyaut, ini kita harus lapor kepada Tuhan kita yang paling besar, Namrud. Namrud kebetulan punya tradisi, Bapak Ibu sekalian, setiap pagi dia selalu setelah mandi rapi segala, duduk di singgasananya, ada gorden yang nutupin antara dia dengan orang-orang di depannya. Begitu selesai dia duduk, sudah rapi semua singgasananya, sudah rapi mahkota, sudah rapi, dibuka gorden tersebut. Begitu dibuka, maka seluruh orang yang ada di depannya sujud kepada dia bertahun-tahun, mengatakan, wahai Tuhan Namrud, termasuk istri dan anaknya, setiap pagi, gitu kan, mengatakan, wahai Tuhan yang Namrud, Tuhan Namrud, nggak bisa tidak lagi mengatakan Raja Namrud, Tuhan. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Ibrahim alaihissalam waktu diancam begitu, kita mau lapor kepada Tuhan kita terbesar, kata Ibrahim, gak usah lapor, saya ke sana, saya mau langsung ke istananya Namrud. Ibrahim alaihissalam pergi ke sana sendirian, orang-orang sama orang-orang berbondong-bondong masuk banyak, istananya Namrud besar, orang banyak mau sujud kepada Namrud, karena setiap sujud minta apa-apa dikasih, minta makanan, minta uang, minta apa saja dikasih sama Namrud. Maka pada saat diangkat tirainya, Namrud sudah mulai kelihatan, orang semua sujud, Ibrahim alaihissalam tidak sujud, berdiri sendiri. Namrud heran, 40 tahun tidak pernah ada orang membangkang, baru kali ini. Dia tanya, siapa kamu ini, berani benar enggak sujud dengan saya? Ibrahim alaihissalam nabinya Allah, dan ini sudah berkarat nih penyakit, gitu kan? Maka tidak bisa lagi dengan cara yang pelan. Kata Ibrahim alaihissalam dengan tegas, wahai Namrud, bukan lagi wahai raja, apalagi Tuhan, dipanggil namanya. Anak istrinya saja enggak berani panggil namanya Namrud, Tuhan Namrud. Wahai Namrud, dari mana kau mengaku sebagai Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya. Kamu punya dua mata, saya juga punya dua mata. Kamu punya dua kaki, punya dua tangan, saya juga sama. Kamu juga sama seperti saya, lahir dari rahim seorang wanita, kemudian bayi, anak-anak, remaja, tua seperti kamu sekarang, dan kau juga akan mati. Tuhanku dan Tuhanmu, serta Tuhan segala sesuatu ada namanya Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kita bayangkan di posisi Namrud, kaget luar biasa, belum pernah ada yang bantah ketuhanannya seperti ini. Tapi dia tidak mau tunjukkan, dalam kondisi itu dia tidak mau tunjukkan kalau dia ini terkalahkan. Maka dia bilang, wahai Ibrahim, kau ngaku punya Tuhan, dan Tuhanmu itu kau bilang tadi menghidupkan dan mematikan, saya juga Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan, apa kau mau bukti? Kata Ibrahim, tentu saja, silakan buktikan. Dia bilang, ada satu pengawalnya, dia bilang, tangkap, tangkap siapa saja lewat depan istana sekarang. Dua laki-laki yang lewat, siapa saja tangkap. Ditangkaplah dua orang, masuk. Kemudian kata Namrud,
bunuh yang satu biarin pergi. Dan kasih hadiah apapun yang dia mau. Dibunuhlah yang satu, di satu biarin pergi. Kata Namrud, lihat, saya mematikan dan saya menghidupkan. Gitu kan. Benar gak ini pemikirannya? Ini konyol ini. Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Ini orang yang mati memang sudah sunnatullah ditusuk yang mati gitu kan. Tapi dia pakai akalnya sebagai manusia, tidak mau kalah gitu kan. Lalu Jibril AS datang membisikkan kepada Ibrahim. Ini orang ini sudah kufur kepada Allah. Gak bisa lagi. Kamu memberikan contoh di bumi ini, dia akan cari terus akal. Coba kasih contoh di langit. Kata Ibrahim, wahai Namrud, kalau begitu, Tuhanku dan Tuhanmu, dikatakan Tuhanmu, Allah setiap pagi menerbitkan matahari dari timur, terbenam di barat. Apa kau bisa? Ini matahari tiap hari terbit, tiap hari terbenam. Bisa kamu lakukan? Kalau tadi kan dikasih contoh manusia. Diam, kata Allah, fabuhita alladhi kafar. Maka orang kafir itu terdiam, tidak bisa ngomong. Dalam keadaan marah dia, tidak punya jawaban, dia mengatakan, tangkap nih orang, Ibrahim, penjarakan. Meeting cepat sama orang-orang pejabat-pejabatnya, kumpul, lalu kemudian bermusyawarah. Ini diapakan nih Ibrahim? Saya mau Ibrahim dibunuh, tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tusuk, penggal kepalanya udah biasa itu. Cari mati yang luar biasa, yang spektakuler, yang bisa membuat orang lain taubat. Tidak ada lagi yang mau buat seperti itu. Musyawarah, 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 sampai seminggu muncul ide. Waktu itu Ibrahim sambil di penjara alaihissalam. Muncul ide buat api, bakar. Tidak ada cara membunuh manusia yang menyakitkan mengalahkan api. Karena kalau dibakar, terbakar kulitnya, dia teriak kesakitan, oh, sampai mati, dan matinya lama lagi. Itu yang paling efektif. Namrud bilang, baik, keluarkan semua biaya, kerahkan semua tenaga, buat api, bukan api 2-3 meter tingginya, diameternya misalnya, ukuran tempatnya, enggak. Dibuat sekitar 30-40 siku ke langit. Jadi sekitar 17,5 meter. Untuk membunuh manusia, bakar api unggun saja sudah bisa dibakar gitu. Tapi ini enggak, dia buat api yang luar biasa supaya seluruh masyarakat dunia bisa menyaksikan. Dibuatlah tungkuhan yang tinggi, kemudian di tengah-tengahnya dipenuhi dengan api bara besar sekali, dan itu dibuat sengaja tinggi sehingga orang dari jarak jauh pun bisa melihat gitu kan. Misal kalau kita bilang di atap kita lihat ini, jadikan pondasi atap, inilah tempat api itu, orang dari jauh pun bisa melihatnya. Ringkas cerita adalah, dibakarlah api tersebut dengan biaya yang besar, dengan tenaga yang besar. Di sekitar api, Namrud letakkan prajurit-prajurit pilihannya untuk menjaga. Lalu Ibrahim AS dikeluarkan, kemudian Ibrahim AS dibuka bajunya. Supaya, kata Namrud, dia bisa merasakan lebih sakit lagi daripada ya, api itu. Waktu Ibrahim AS akan dilempar dari jarak jauh masuk ke dalam api, gitu kan. Maka yang terjadi adalah Ibrahim AS sempat kedatangan Jibril AS, dan Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya kepada kamu, dan Allah berkata kepada saya bahwasanya Jibril, bantulah Ibrahim apapun yang dia mau. Maka sekarang kau bisa minta tolong sama saya apa saja Ibrahim. Kau minta saya bunuh Namrud, saya matikan Namrud. Kau minta saya hancurkan Babilonia, saya hancurkan Babilonia. Kau minta saya padamkan api, apa saja minta sekarang saya bisa jalankan. Titahnya Allah kepada saya begitu. Kata Ibrahim AS, wahai Jibril, kalau kepadamu saya tidak perlu. Tapi kalau kepada Allah, saya akan minta. Makanya Allah memuji Ibrahim, mengatakan, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang, tapi seperti satu umat. Keyakinannya luar biasa. Jibril pun dia tidak mau minta tolong. Maka dengan setelah itu Jibril pun AS pergi, lalu berkata Ibrahim AS, ya Allah, zat yang telah aku imani secara gaib, enggak kelihatan gitu kan, enggak ditahu Allah itu, tidak kelihatan, cuma bisa dirasakan keberadaannya kan gitu, diyakini keberadaannya. Aku yakin engkau lah yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya, termasuk api di depanku ini. Api ini lagi berkobar besar. Ibrahim sudah diikat, dilempar dari jarak jauh dengan katapel gitu. Jadi jauh sekali jaraknya. Agar kelihatan oleh orang-orang. Lalu dia bilang, engkau lah yang telah menciptakan aku dan seluruh segala itu dan termasuk api. Dan engkau lah yang menjadikan api ini dasarnya, fitrahnya panas. Jadikanlah api ini dengan kemahabesaranmu dingin dan keselamatan untukku. Balik dari panas menjadi dingin. Maka Allah SWT mengatakan, kami terima permohonannya Ibrahim. Dalam kondisi dia ingin membuktikan kebesaran Allah. Maka dilemparlah Ibrahim AS dari jarak jauh. Pada saat dilempar Ibrahim AS, ada satu ya, kejadian juga di situ. Ibrahim AS pada saat masuk ke dalam api,
Tentu Bapak Ibu sekalian, manusia kalau kena api, sekuat apapun badannya, sekekar apapun pasti teriak, gitu kan? Enggak ada yang bisa menahan panasnya api. Maka begitu Ibrahim AS masuk ke dalam api, subhanallah, enggak ada terikakan, enggak ada jeritan, enggak ada suara apapun. Enggak ada, hening sekali. Orang-orang sempat bertanya, ini Ibrahim ini mati atau enggak ya? Namrud pun bingung. Tidak ada orang yang kena api, tidak ada teriakan. Maka Namrud itu kebetulan singgasananya ditaruh di luar, diangkat, kemudian dia berhadapan sama api, dia melihat api itu, dia menyaksikan sendiri. Tidak ada suara. Lalu Namrud ingin menenangkan audiensnya, masyarakatnya waktu itu, dia mengatakan, Ibrahim sudah mati di awal kena asap saya, asap api saya. Udahlah, orang percaya, orang bubar. Kata Namrud, biarkan 3 hari. 3 hari biarin, terbakar. Dan dijaga ketat di sekitar api. Kalau ada Ibrahim mau coba lari, dorong. Tapi gak ada suara ini, gak ada apa-apa ini. Gak ada cerita, gak ada derikan, gak ada suara sama sekali. Bubarlah semua, sampai 3 hari. Namrud ini masih makan, minum, berhubungan biologis dengan pasangannya. Allah membiarkan orang-orang kafir itu melakukan upayanya dan melalui kehidupan dunia yang cuma sebentar ini. 3 hari kemudian, subhanallah, dia nikmatin hidupnya luar biasa, berpesta-pesta menganggap Ibrahim sudah dibakar, sudah mati. Hari ketiga dikeluarin lagi singgasana, undang lagi masyarakat Babilonia. Begitu mereka datang semua, lalu kata Namrud, saya ingin padamkan api, saya ingin lihat debunya Ibrahim. Padamkan api, semua orang menyaksikan. Waktu dipadamkan api, mereka kaget, Ibrahim AS sedang duduk di tengah-tengah tumpuhan api mereka. Duduk, tidak ada apa-apa sama sekali. Gitu kan? Maka Jibril AS datang kepada Ibrahim, menyampaikan instruksi satu saja. Wahai Ibrahim, Tuhanmu perintahkan kau untuk berdiri pulang ke rumahmu. Gak ngomong apa-apa, itu saja instruksinya. Berdiri pulang ke rumahmu. Ibrahim AS belum mengerti itu. Yang penting, perintah Allah sudah jalanin. Gitu kan? Dan ini tugasnya orang beriman nih. Diperintahin apapun, kerjain. Masalah ada hikmahnya, gak ada hikmahnya, itu urusan nanti. Dia sudah yakin Tuhannya. Ternyata ada satu hal yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh orang yang hadir pada saat itu. Ibrahim AS, orang-orang pada saat itu lihat Ibrahim duduk. Namrud sempat ucapin kalimat, Ibrahim terbakar kaku. Jadi dia terbakar kaku jadi hangus. Tapi kan dari jauh orang tidak tahu ini hangus atau enggak. Maka terbantahkan pada saat itu karena Ibrahim berdiri dan turun. Pergi ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Itu saja. Perintahnya Allah kan itu. Orang-orang semua bilang berarti Ibrahim enggak mati dibakar api. Banyak orang yang beriman kepada risalah Nabi Ibrahim. Berarti Tuhannya Ibrahim luar biasa. Namrud pulang ke istananya, bingung mau jawab apa lagi nih. Dan kira-kira Bapak Ibu sekalian, dan ini selalu Allah beginikan orang-orang kafir ya, dibiarkan mereka melakukan upaya mereka maksimal, dan akhirnya Allah batalkan dengan hal yang kecil. Kira-kira setelah membuat api sebesar itu, dengan biaya yang besar, tenaga yang besar, kira-kira apa lagi yang bisa Namrud lakukan? Ibrahim kira-kira setelah dibakar api tidak mempan dengan ditebas dengan pedang? Secara akal sudah enggak mungkin. Karena api saja sebesar itu tidak bisa membakar, apalagi kalau cuma ditebas sama pedang gitu kan. Dalam kondisi bingung, semalam suntuk dia enggak bisa tidur, maka lalu Ibrahim berkata, maka Namrud pun dalam kondisi bingung tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat Bukhari dikatakan, mengutus kepada Namrud seekor lalat. Lalat. Lalat ini masuk di lubang hidungnya, terus sampai ke otaknya. Bagaimana caranya Allahu a'lam, enggak usah dipikirkan caranya. Yang jelas masuk lalat tersebut sampai ke otaknya. Dalam hadis dikatakan sampai ke otaknya. Namrud kesakitan, ditepuk-tepuk enggak bisa keluar. Kira-kira lalat ini mau dilawan dengan apa nih? Bisa dengan otot yang besar? Bisa dengan sebilah pedang yang tajam? 1 juta prajurit? Enggak ada yang bisa. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an tuh masalah lalat ya. Sedikit saya kuatkan di sini dalilnya. Bukan berhubungan sama kisah Ibrahim AS, tapi ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhannas duriba mathalun fastami'ula. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan kepada kalian, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik. Innalladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah, patung kah, pohon kah, syaitan kah, malaikat kah, semua selain Allah itu, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ula. Mereka tidak pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu semua. Semua bersatu, semua jin, semua malaikat, semua hewan-hewan kumpul sama manusia bersatu ciptain satu lalat, mereka tidak akan mampu, kata Allah. Wa yadrub minhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali.
Ini kalau kita punya susu atau air, lalat datang hinggap ambil setetes terbang, bisa diambil kembali? Kata Allah begitu. Da'ufat talib wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Jadi Allah tantang masalah itu. Namrud ini sempat ingin menyiksa Ibrahim berapa hari tadi? 3 hari. Allah siksa dia 3 hari. Lalatnya 3 hari di otaknya. Enggak makan, enggak minum, teriak-teriak, kesakitan, terbolak-balik. Enggak tidur, enggak makan, enggak minum. Manusia 3 hari enggak makan, enggak minum, enggak istirahat, sudah kacau balau semuanya. Sehari aja kita begadang, sudah pusing besoknya. Apalagi ini 3 hari, enggak makan, enggak minum, dan seterusnya. Dan kesakitan, terganggu. Kita maaf, ingus saja yang ada buntu itu sudah susah. Ini lalat di dalam bergerak-gerak. Gitu. Dia kesakitan. Maka akhirnya 3 hari kemudian dia mati, meninggal, tergelepar di depan singgasananya. Dan subhanallah, pada saat dia meninggal, semua pejabatnya datang mendekat. Orang-orang yang meyakini dia sebagai Tuhan. Dan dengan hikmah Allah, mereka menyaksikan lalat keluar dari hidungnya. Keluar tuh lalat. Sehingga mereka tahu Namrud mati dengan seekor lalat. Tersebar satu Babilonia dulu, raja yang selama ini dianggap Tuhan dibunuh oleh seekor lalat. Inilah akhir kehidupan Namrud. Bapak ibu sekalian, Allah berikan kita akal fikiran, hati nurani. Akal dengan kecerdasannya untuk berfikir, membedakan mana benar, mana tidak. Hati nurani dengan perasaannya, bisa pekah, mengetahui mana yang disuka, mana yang tidak disuka. Mana yang harus diikutin dan mana yang tidak diikutin. Sebenarnya sudah cukup dengan 1-2 sampel. Ingat, tidak semua orang beriman itu mati badannya wangi, tidak semua. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Tidak semua orang yang jahat itu meninggal badannya meletup-letup rusak, enggak. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Karena kalau setiap orang kafir mati badannya rusak, enggak ada orang kafir nanti. Allah memang sengaja menguji dengan keimanan dan mau beriman enggak, gitu kan? Jadi harus ambil pelajaran. Kalau Bapak Ibu tentu yang sudah pernah susun skripsi S1, tesis S2, atau disertasi S3, di Indonesia ini ada namanya penelitian lapangan. Jadi kita adakan penelitian lapangan. Kalau saya mau tahu di Rawamangun ini kebiasaan masyarakat apa, saya nggak bisa datangin semua rumah. Datangin RT-nya, RW-nya, sampel-sampelnya sudah ada. Camat, datangi lurah, dia akan berikan informasi lengkap tuh. Ini, begini, 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 selesai. Maka begitulah penelitian, gitu kan, penelitian lapangan. Begitulah Allah berikan kepada kita. Namrud sudah jadi pelajaran, sampel manusia satu yang kufur kepada Allah. Nih lihat nih, gini caranya dihancurin. Jangan tunggu semuanya begitu, nggak bisa. Gitu kan? Harus kita peka. Karena manusia itu kalau dengan kepekaannya, dengan akal sehatnya, begitu dia tahu ini salah ditinggalkan, begitu dia tahu benar diikutin, maka dia akan aman tuh. Tapi kalau dia tidak mau, Allah datangkan cobaan yang memaksa dia untuk membenarkan kebenaran itu. Pasti nanti, dengan penyakit yang berat, dengan cobaan yang berat, terus begitu. Sampai dia meyakininya nanti. Kalau tidak juga, maka kufur, masuk neraka. Gitu kan? Sudah seperti itu. Habislah kisah Namrud yang agung tadi, punya singgasana yang besar, sampai sekarang ribuan tahun masih ada patung-patung peninggalannya. Ada sampai sekarang di Babilonia. Kalau Bapak Ibu saya tidak tahu di YouTube ada atau tidak, coba diketik sisa kerajaan Babilonia. Coba lihat, pasti ada tuh. Ada patung kepalanya, ada patung-patung besar, ada yang dianggap dulu tempat tumpuhan api yang dibakar Ibrahim alaihissalam, ada puing-puingnya masih ada. Dan dirawat oleh pemerintah Irak sekarang karena dianggap itu sejarah, gitu kan. Kita pindah ke raja kedua, Fir'aun. Fir'aun ini zaman Musa alaihissalam. 10 tahun Nabi Musa alaihissalam dakwahin. Wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai Fir'aun. Kau manusia biasa, kenapa kau ngaku Tuhan? Beriman kepada Allah, tetap dengan kerajaanmu. Nabi-nabi ini kalau datang, dia berdakwah, dia bukan mau ambil kerajaannya orang, enggak. Beriman kepada Allah, jalankan hukum Allah, kau tetap dengan rajahmu. Pemimpin perusahaan masuk Islam, tetap dengan perusahaannya. Tapi hukum Allah diterapkan, enggak pernah Islam datang merampas apapun. Cuma keyakinannya diperbaiki, ini ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan ingat, tetap kita berputar di poin yang penting nanti adalah di mana Tuhan kita Allah, kenapa tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengannya. Ini pertanyaan puncak nantinya. Ini semua saya datangkan untuk mendongkrak pemahaman ke situ. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Fir'aun ini didakwai 10 tahun oleh Nabi Musa alaihissalam. Setiap hari didakwain, tetap menolak. Saya simpulkan di akhir hidup Fir'aun pada saat dia mau meninggal, ada 3 kejadian besar merupakan tanda-tanda paling besar dari Allah SWT kepada Fir'aun. Tapi subhanallah, tekak, keras kepala, gak mau masuk Islam, gak mau beriman pada risalah Nabi Musa AS, maka Allah tenggelamkan sekalian. Kejadian yang memuncak adalah yang pertama,
Waktu Fir'aun lihat Musa alaihissalam terus mendakwai setiap hari bertambah pengikutnya, maka dia bilang, hai Musa, saya yakin kau penyihir. Musa sudah bilang, saya bukan penyihir. Tongkatmu bisa berubah jadi ular, ini mukjizat dari Allah. Tanganmu bisa mengeluarkan cahaya, karena Musa alaihissalam kalau tarik dari bawah ketiaknya tangan kanannya keluar cahaya terang sampai silo, matanya Fir'aun gak bisa melihat. Tetap dia bilang itu sihir. Sebagai bukti sihir, saya akan tantang kamu dengan penyihir-penyihir saya. Baik, kalau Musa mengatakan kalau itu yang kau ambil putusan, silahkan. Gitu kan? Iklankanlah di seluruh wilayah Afrika, seluruh Eropa, wilayah kekuasaannya, panggil semua penyihir yang merasa punya ilmunya paling hebat datang. Fir'aun undang. Fir'aun sudah dianggap Tuhan. Datang semua. Dan boleh minta imbalan apa saja. Terkumpul dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan 1000 penyihir, ada yang mengatakan 10.000 penyihir. Kita ambil jumlah terbesar lah, 10.000 penyihir datang. Semua mengaku hebat. Begitu mereka ketemu sama Fir'aun, sebelumnya Fir'aun sempat tanya Musa, wahai Musa, kapan nih pertandingan kita, kapan nih antara kamu dengan penyihir-penyihir saya? Musa alaihissalam tahu ada satu hari dulu, di zaman itu namanya hari zina, Yaumuz Zina dalam Al-Quran dikatakan. Hari zina ini Bapak Ibu sekalian adalah hari di mana Fir'aun keluarkan singgasananya di padang, di depan halaman istananya. Lalu orang-orang pada datang menyembah dia. Semua yang nyembah dikasih apa yang dia minta. Seperti itulah. Sama dengan Namrud, mirip. Tapi ini ada hari memang ditetapkan setiap bulan. Hari itu dikenal dengan hari zina. Gitu kan? Bukan perzinahan ya. Tapi zina ini bahasa Arab dalam makna lain artinya perhiasan. Karena Fir'aun mengeluarkan singgasananya penuh dengan perhiasan-perhiasan emas, kemewahan yang luar biasa, supaya memukau dan orang makin yakin dia Tuhan. Kata Musa, hari zina saya akan tantang kamu, hai Fir'aun. Pada saat kau lagi dianggap Tuhan itu. Gitu. Baik, Fir'aun dengan sombongnya mengatakan, baik, kumpul semua orang. Dan pada saat itu memang lagi berkumpul banyak orang. Beberapa athar menyebutkan sampai puluhan ribu orang berkumpul. Kumpul semua orang. Lalu datanglah penyihir-penyihir ini lalu berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apa balasan kami nih kalau kami menang? Kata Fir'aun, apa saja yang kalian minta? Dan kalian akan menjadi orang-orang pendekat saya, dia menjadi penasihat-penasihat saya. Mau apa saja bisa dapat. Lalu kata mereka, mana lawan kami? Kata Fir'aun, itu sana, dua orang, Musa dan Harun. Mereka bilang, cuma dua orang itu yang kita lawan. Penyihir-penyihir dengan sombongnya menantang. Cuma dua orang, lalu untuk apa semua penyihir ini? Kata Fir'aun, bunuh dulu dia. Hilangkan orang ini, baru kau bisa dapat. Nggak usah anggap remeh. Baik. Semua penyihir-penyihir ini sepakat kumpul. Kita nggak usah lama-lama nih. Mumpung lagi ditawarkan jabatan yang tinggi, keluarin ilmu pamungkas kita saja. Ilmu tertinggi dalam ilmu sihir adalah ilmu mengubah benda yang tadinya tidak bergerak jadi bergerak. Atau berubah dari wujud yang dari wujud aslinya berubah ke wujud yang lain. Gitu kan? Seperti misalnya tali berubah jadi ular, pohon kesannya bergerak, tidak ada suara, tiba-tiba kesannya ada suara, dan seterusnya. Seperti itulah. Untuk menakut-nakuti orang, karena kalau seseorang tidak takut, maka tidak akan berpengaruh semua itu. Syaitannya nggak bisa buat apa-apa. Lihat tuh para penyihir-penyihir sekarang, kalau mereka mau menghipnotis orang, gitu kan, di TV, menepuk orang supaya bisa buat seperti yang dia mau, penyihir, sistem penyihir yang dilakukan, harus orang-orang itu dulu dikuasain sama dia, minimal takut. Minimal percaya, baru bisa. Kalau tidak percaya atau tidak takut, disuruh turun dari panggung, gak bisa. Dianggap gak bisa. Karena ini gak bisa dipengaruhi oleh syaitan. Gitu kan? Orang kalau punya keyakinan kuat, tidak bisa. Gitu. Maka akhirnya, penyihir-penyihir ini pun berkata, kita keluarin pamungkas ilmu. Apa itu? Tali-tali diubah jadi ular. 10.000 orang semua ini pegang tali, kemudian mereka lempar untuk dijadikan sebagai ular yang bergerak. Pertamanya mereka bilang pada Musa, wahai Musa, kamu kah yang nunjukkan kemahiranmu dulu atau kami duluan? Kata Musa, silahkan duluan. Lihatkan saja. Maka mereka pun akhirnya, kata Allah, mengubah tali-tali mereka, yukhayyalu min sihirhim anha tas'a. Mengubah dengan sihir mereka seakan-akan tali itu bergerak. Berubah jadi ular dan bergerak. Maka semua orang bersorak-sorak waktu itu. Luar biasa ini kejadiannya dan banyak puluhan ribu orang menyaksikan. Fir'aun pun dengan banggahnya duduk di singgasananya melihat kejadian tersebut. Nah ini sudah luar biasa. 10.000 lawan 2 orang gak mungkin. Sempat Nabi Musa AS dalam Al-Quran dikatakan fa'uja safinab si khifatan Musa. Musa AS sempat takut sejenak, sebentar. Ragu nih. Lalu Jibril datang mengatakan kulna la tahaf. Kami berkata kepadanya jangan kau takut. Innaka antal ala. Kau pasti menang.
Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Yang mereka lempar yang di tangan kananmu tongkat tuh di lapangan yang sedang ada pertandingan, gitu kan? Maka pasti akan membatalkan semua sihir-sihir mereka. Karena yang mereka lakukan adalah perilaku sihir, dan sihir tidak akan pernah bisa menang dari arah manapun dengan ayat Allah. Tidak mungkin bisa menang, gitu kan? Musa alaihissalam masuk, lempar tongkatnya. Ada alasan di sini. Kenapa Al-Quran menceritakan kepada kita, tiba-tiba waktu tongkat Musa alaihissalam dilempar dan jadi ular, seluruh penyihir tersebut sujud dan berkata, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa rahasianya itu? Karena ternyata penyihir-penyihir ini tahu, tali yang mereka lempar jadi ular tidak bisa menyerang. Jadi kalau kita pun mengatakan Bismillah atau A'udzubillah, bisa kembali kepada wujud aslinya. Batal tuh, setan yang menghiasinya hilang. Maka mereka tahu betul itu sihir. Musa AS lempar tongkatnya, berubah jadi ular besar. Mereka ular kecil, ini ular besar. Dan ularnya Musa AS jalan, lalu makan. Dimakanin satu-satu tuh, ular mereka. Semua sampai ular terakhir, yang 10.000. Maka karena kejadian tersebut, kata Allah, فَأُلْكِيَ السَّحَرَةُ سُجَدَى. Semua penyihir sujud tiba-tiba. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Kami beriman kepada Tuhannya, Musa dan Harun. Gitu kan? Ini kejadian di depan matanya Fir'aun, di depan seluruh pengikutnya pada saat itu. Berarti dikalahkan nih. Dan Musa alaihissalam sekali lagi tidak minta Fir'aun untuk tinggalkan kerajaannya, tidak. Cuma beriman sama Allah, tetap kamu raja. Gak diganggu sebenarnya. Tapi tetap kejadian ini tidak membuat Fir'aun beriman. Gak beriman. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat kejadian besar yang kedua. Allah datangkan lagi, ini saya bilang Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak gunakan akal pikirannya, hati nuraninya, sudah ada peringatan tidak dipegang, sudah ada peringatan, ya, sudah ada sampai kepada kita informasi untuk ibadah, tidak mau ibadah, maka nanti Allah datangkan peringatan lebih besar daripada itu. Kejadian kedua yang besar pada saat itu, berjalanlah kehidupan Fir'aun seperti biasa, Musa AS juga berdakwah, lalu Allah timpahkan cobaan yang berat yang kedua kepada Fir'aun dan pengikutnya, ditimpakan musim peceklik. Kering. Mesir kering. Gak ada air. Sampai sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan utama masyarakat Mesir habis airnya. Habis kering. Gak ada air. Fir'aun berusaha secara manusiawi. Gitu kan? Mendatangkan air, berikan tumbal. Ini sungai Nil ini sudah dilemparin. Sapi, lemparin kambing, lemparin anak gadis, tumbal. Gak ada airnya. Lalu dia lakukan upaya yang terakhir, sudah bertahun, ini berjalan setahun atau dua tahun, kata ulama berbeda pendapat, setahun atau dua tahun terjadi musim peceklik yang panjang, tidak ada lagi air. Lalu Fir'aun melakukan upaya terakhirnya adalah membiayai prajurit-prajuritnya untuk pergi keluar Mesir, di wilayah Afrika yang lain ada air, datangkan air. Tapi karena kemarau panjang, habis air, dengan hikmah Allah, prajurit-prajurit yang jumlahnya ratusan ribuan orang pergi ambil air itu, mereka kehausan tengah jalan, mereka minum air itu. Sehingga tidak ada air. Terakhir sekali, pengawalnya Fir'aun mengatakan, nih ya Fir'aun, air tinggal ini, segelas ini. Gak ada lagi. Ini habis anda minum, gak ada lagi air, sudah habis. Sudah tidak ada lagi, upaya semua sudah dilakukan. Tidak ada yang ditinggalkan, semua. Uang sudah dikeluarkan, tenaga sudah dikirimkan, tumbal-tumbal, kembang tujuh warna sudah dilempar, segala macam. Gak ada manfaatnya. Fir'aun bilang, ini lucunya Tuhan bermusyawarah nih. Apa saran kalian? Mereka semua diam, tidak ada lagi. Apa yang mau dilakukan? Semua sudah dilakukan upaya maksimal. Dan begini caranya Allah mengingatkan sebenarnya. Gitu kan? Terakhir ada satu orang penasihatnya bilang, begini Fir'aun, ada satu yang belum anda lakukan. Tinggal satu ini. Tidak ada lagi sudah. Fir'aun dengan semangat, apa itu? Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu tuh yang belum. Yang lain semua sudah kita usahakan. Maka dengan semangat dia mengatakan, baiklah, panggil Musa. Dengan hikmah Allah, Musa AS dengan orang-orang beriman ini tinggal di satu lokasi, gitu kan? Di wilayah Mesir juga, di pinggiran Mesir, ada sumur airnya banyak. Jadi orang beriman subur saja, nggak ada masalah. Dan Fir'aun tidak tahu kalau ada sumur di situ. Musa AS hidup makmur, nggak ada masalah. Datang Musa AS ke istana. Fir'aun tidak mau tunjukin ya kelemahannya. Lalu dia bilang, wahai Musa, kau mengaku punya Tuhan yang bisa mampu mengerjakan apa saja. Bukan begitu, kata Musa, iya benar. Baik, sekarang kau tahu Mesir lagi ditimpa peceklik, panas, sungai Nil pun habis airnya. Ini masyarakat kehabisan air. Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, maka saya akan beriman.
Musa alaihissalam senyum berkata, wahai Fir'aun, betul yang kau ucapkan ini? Kalau Allah Tuhanku, diulangi begini, Tuhanku dan Tuhanmu Allah menurunkan air dari langit dan hilang ini masalah di Mesir, kau akan beriman? Kata Fir'aun, kalau Tuhanmu turunkan hujan dari langit yang saya tidak bisa lakukan, tentu saja. Dan ini jadi saksi semua nih. Orang-orang dayang-dayangnya, perdana menterinya, semua jadi saksi semua. Di depan mata Fir'aun, Musa alaihissalam angkat tangan mengatakan, ya Allah, zat yang telah menahan turunnya hujan untuk masyarakat Mesir. Jadi bahasanya jelas, ini yang menahan hujan kamu ya Allah, gitu kan? Ya Allah, zat yang telah menahan hujan untuk masyarakat Mesir, turunkanlah hujan ini sebagai tanda kebesaranmu. Belum Musa alaihissalam turunkan tangannya, hujan lebat sebulan. Sebulan non-stop, sampai sungai Nil penuh. Semua masyarakat hidup tenang lagi kembali. Pertanyaannya, beriman ke Fir'aun? Fir'aun mengucapkan kalimat kufur, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati dengan kalimat begini. Begitu sudah subur semua, kata Fir'aun apa? Sudah sekarang saatnya hujan turun. Hanya itu. Ini seperti Bapak Ibu sakit, bertahun-tahun berobat, gitu kan? Nggak sembuh-sembuh. Satu kali sholat tahajud, mulai berdoa sama Allah, terus tiba-tiba ketemu dokter, ketemu resep, sembuh. Wah, dokter saya hebat. Subhanallah. Allah yang sembuhin, gitu. Kok bisa dokternya? Dokter kan semua resepnya, semoga lekas sembuh, nggak ada pasti sembuh. Enak benar kita kalau ke dokter, dia bilang pasti sembuh. Itu luar biasa. Ini nggak ada dokter begitu, sehebat apapun dia, gitu kan? Jadi harusnya hati-hati dengan kalimat kufur begini. Baik, berjalan kehidupan lagi. Ternyata dengan kejadian tersebut tersebar satu wilayah Afrika. Kalau Fir'aun yang kita akuin sebagai Tuhan juga minta tolong sama Tuhannya Musa, berarti Tuhannya Musa lebih hebat tuh. Banyak orang beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada Allah. Fir'aun melihat komunitasnya dia makin kecil, tinggal yang di sekitar kerajaan. Yang lainnya ini kena tampiasan dakwanya Musa alaihissalam. Tidak juga mau beriman. Padahal Musa tidak minta kerajaannya. Musa bukan datang mau merebut kerajaannya nih. Didakwahin baik-baik. Cuma beriman, kamu tetap dengan kerajaanmu. Silahkan dengan kekayaanmu, dengan pakaian mewahmu, silahkan. Tapi hukum Allah berlaku. Gak mau. Akhirnya dia kerahkan ada pasukan khususnya Fir'aun. Kalau kita mungkin Kopassus. Khusus. Fir'aun gak pakai kecuali dalam keadaan darurat. Dikeluarkan pasukan tersebut. Ditambah dengan seluruh pasukan perangnya. Kata Fir'aun, sekarang saya akan bunuh Musa. Jadi bukan beriman, malah mau bunuh Musa. Musa alaihissalam begitu dengar Fir'aun keluar dengan pasukannya manusiawi, dia pergi. Musa alaihissalam pergi, lari terus dikejar oleh ini ribuan pasukan, gitu kan? Puluhan ribu orang pasukan perang dengan pedangnya, dengan perisainya, siap perang. Mengejar Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Dikatakan dalam riwayat ada 12 suku Bani Israel. Jumlahnya ratusan orang saja, nggak banyak gitu. Yang ikut sama Musa, banyak orang beriman, tapi yang ikut lari itu tidak banyak, gitu kan? Maka larilah Musa alaihissalam sampai tiba di tepi Laut Merah. Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun yang beringas sudah siap membantai mereka. Bayangkan kalau kita di posisi Musa alaihissalam dengan pengikutnya, sudah takut mengikutnya ini, nggak ada senjata, mereka rata-rata pengembala kambing, pegang kayu, bawa panci masaknya, nggak ada sesuatu yang dijadikan senjata. Maka dalam Al-Quran diceritakan pengikut Musa sempat mengatakan, ya Musa, inna mudrakun, kita sudah terjangkau nih, kita akan dibantai nih. Dari sisi yang lain, Fir'aun pun berkata, waktu pasukannya sudah mengepung ya, jadi puluhan ribu orang mengepung, seperti ibaratnya di tengah-tengah ujung meja ini Musa alaihissalam dengan kelompoknya ini sudah ngerumun semua nih di belakang Musa alaihissalam Laut Merah. Kata Fir'aun, mana Musa? Tuh sana di depan, kata prajurit-prajuritnya. Allah menceritakan dari lisan Fir'aun, dia mengatakan, innahum lasyirzimatun qalilun. Oh, cuman itu, gitu loh bahasanya. Sekecil itu jumlahnya, bantai aja. Dihabisin aja Musa alaihissalam. Karena dia sudah yakin dia menang, gitu kan. Dia sudah yakin ini gak mungkin pasukan sebesar ini kalah, gitu kan, gak mungkin. Apalagi lawan pengembala-pengembala kambing dengan baju biasa, pakai tongkat, ini pakai pedang, pakai perisai, pasukan lengkap untuk berperang. Maka kata Musa alaihissalam kepada pengikutnya, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, Tuhan saya akan berikan petunjuk. Maka Jibril datang satu instruksi, tidak lebih dari itu. Musa, cambukkan tongkatmu di mulut atau di bibir dari Laut Merah. Itu saja. Tidak ada yang lain. Nggak ada informasi nanti laut akan terbelah, nggak ada. Musa alaihissalam orang beriman, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang beriman itu patuh.
Jangan-jangan, udah tinggalin. Kerjakan-kerjakan, selesai. Halal, nikmatin, haram, tinggalkan. Nggak usah cerewet. Jangan rewel. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Banyak orang rewel soalnya. Kenapa duhur sama asar 4-4 rakaat ya? Sama-sama siang. Kenapa nggak jam 2 aja 4 rakaat? Loh, Tuhan maunya begitu. Aneh. Kok kamu yang ngatur ini aneh? Ciptaan mengatur nggak mungkin. Makhluk mengatur pencipta nggak mungkin. Maka terjadi seperti Musa alaihissalam dan para nabi-nabi memberikan pelajaran kepada kita. Ibrahim tadi disuruh berdiri, berdiri saja, enggak buat apa-apa. Lakukan. Disuruh sembelih anaknya, sembelih. Pas mau sembelih enggak jadi, Allah selamatkan, gitu kan? Seperti itulah. Maka Musa alaihissalam disuruh cambukan. Musa belum tahu nih, Jibril datang bisikin, cambukan tongkatmu. Itu saja perintah Allah. Baik. Cambuk di depan matanya Firaun lihat, ini sudah depan mata ini. Sudah kelihatan tinggal diserang saja Musa alaihissalam. Jadi kelihatan tuh angkat tongkatnya Musa. Lalu Musa memukulkan di pinggir Laut Merah. Kejadian besar yang ketiga yang paling besar dalam kehidupan Fir'aun sebelum Allah tenggelamkan, berdiri air laut tersebut, Laut Merah seperti dinding yang besar. Gitu kan? Berdiri air laut di depan mata kita ini bagaimana? Luar biasa nih, berdiri air laut dan terbagi menjadi 12 bagian. Jadi setiap suku Bani Israel lewat di satu gang, gitu kan? Supaya bisa selamat. Fir'aun untuk lihat itu, bukannya malah kagum atau misalnya berhenti gitu kan, ya sudahlah kalau gini ini luar biasa Musa, sudah penyihirnya sudah kalah, hujan sudah turun pun di Mesir, ini lagi air laut di depan matanya kelihatan, ternyata tidak, instruksinya Fir'aun memang dasarnya dia suka jahat, yaitu jahat juhud itu suka membangkang, maka dia mengatakan kejar cepat sebelum Musa selamat ke pinggir, masih dikejar sama dia, dia masuk ke di antara air itu, lorong-lorong air itu. Sudah luar biasa dikuasai sama syaitan, gitu kan? Akhirnya Allah selamatkan Musa dengan pengikutnya, lalu ditenggelamkanlah Fir'aun dengan pasukannya. Semuanya tenggelam. Lalu Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran tentang apa yang Fir'aun ucapkan. Waktu sudah mulai tenggelam, baru dia bilang, "Amantu billadhi amana bihi banu Israel." Ya, saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Kata para ulama, dia enggak bisa lagi ucapin Allah. Karena sudah bangkangnya. Saya mau beriman, gitu kan? Kata Allah, al-ana, sekarang, waqad kunta minal mubsirin, sebelumnya kau menjadi perusak di muka bumi, gitu kan? Gimana caranya? Hari ini kami akan selamatkan badanmu sebagai tanda-tanda kebesaran untuk orang-orang yang datang setelahmu. Sampai sekarang di museum di Kairo bisa dilihat muminya Fir'aun. Masih ada. Jelas ada fisiknya, inilah orang yang membangkang kepada Allah. Seperti itu. Maka habislah kehidupan Fir'aun yang penuh dengan kerajaan, kekayaan, kelebihan fisik, pasukan yang kuat, hanya karena kufur kepada Allah. Kalau Bapak Ibu mau baca kisah tentang Ibrahim alaihissalam tadi ada dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 258. Itu kisah Namrud. Kalau kisah Musa alaihissalam ada dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 90 sampai 92. Tapi kalau mau lebih lengkap kisahnya, surah Yunus ayat 75 sampai 92. Surah Yunus surah nomor 10 ayat 75 sampai 92. Ini kisah Fir'aun. Tadi yang panjang lebar saya ceritakan itu disebutkan dalam kisah tadi. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya Fir'aun ini disebutkan dalam Al-Quran namanya itu 74 kali. 74 kali karena pentingnya untuk diambil pelajaran dari kisah orang yang durhaka ini. Berakhirlah kisah dua raja 75 sampai 92. Ya. Baik. Kita pindah sekarang ke contoh yang kedua, ilmuwan yang dianggap hebat oleh para manusia. Saya angkat satu kisah atau satu cerita tentang ilmuwan yang sebenarnya menolak Tuhan Allah, tapi dia sendiri dituhankan oleh pengikutnya. Darwin. Ya. Yang sangat terkenal dengan teorinya. Teori-teori yang dia karang-karang. Di antaranya manusia dari kera. Semua itu teori yang dibuat oleh Darwin, tujuannya adalah supaya menolak ada Tuhan namanya Allah. Enggak ada yang lain. Tujuannya cuma itu. Dia bilang, ada komposisi-komposisi di alam semesta ini seperti misalnya api, air, tanah, udara. Ini enggak ada asalnya. Yang lain punya asal. Jadi kalau misal dia bilang hewan-hewan yang terbang di udara itu, burung-burungan dan segala, berasal dari hewan darat. Dicarilah sama dia hewan darat yang kira-kira bisa digambar, diilustrasi sama dia, digambar. Cari yang sering digambar di buku itu kadal-kadalan.
kadal, nanti tiba-tiba dikasih proses tanda panah bagaimana bisa muncul sayapnya sampai jadi burung terbang. Hewan darat ini yang tadi jadi burung itu kadal-kadalan asalnya dari hewan lautan. Dicarilah ikan yang kira-kira mirip, namun ikan itu digambar sama dia cuma lukisan saja. Kemudian ikan itu bergerak-bergerak bagaimana berubah menjadi kadal, sisiknya semua tercabut, kemudian jadi itulah otak akal-akalan dia. Kalau ditanya oleh muridnya, lalu hewan air dari mana? Nah, dia bilang dari tanah, di air, gak ada asalnya kalau tanah. Begitu saja. Anehnya banyak yang ngakuin ini, banyak yang ikutin. Pernah terjadi di Amerika, Bapak Ibu sekalian, kisah nyata, ribut antara kubu Darwin dengan orang-orang Nasrani, bukan Muslim, orang Nasrani tapi ngaku ada Tuhan Allah, gitu kan. Sampai akhirnya hampir berperang nih dua kubu, masuk di pengadilan. Hakimnya bilang, bingung ini mau pecahin bagaimana? Yang diperebutkan bukan materi, bukan benda, tapi ini keyakinan. Bagaimana caranya? Maka tiba-tiba hakimnya membuka pembicaraan dan itu menghebohkan Amerika pada saat itu. Karena sidangnya selesai. Dengan pembicaraan satu ini sidangnya berhenti. Tutup, gak jadi lagi. Dan tidak jadi ribut akhirnya. Dan orang-orang yang mendukung Darwin pun itu jadi bingung, berhenti dengan teori-teori mereka. Karena kata hakimnya, begini saja. Yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Maaf bapak-bapak ya. Itu cuma contoh pada saat itu. Jadi kata hakim, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya, anehnya pendukung turunan Darwin tidak ada yang mau ke sebelah kanan hakim. Mereka kan dukung manusia dari kera, tapi nggak mau dibilang dari kera. Kalau orang beriman sudah tahu dari Adam, Adam dari tanah, selesai. Al-Baqarah jelasin panjang lebar. Dari dua lah Adam, dari tulang rusuk diciptakan Hawa, lalu dari dua ini berkembang biak. Surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan masalah itu. Panjang lebar, gitu kan. Udah jelas semua, orang beriman sudah tahu dari mana asalnya. Tapi mereka begitu. Baik, Darwin ini, Bapak Ibu sekalian, punya satu kisah sederhana sekali. Ini diangkat oleh Harun Yahya, ilmuwan muslim dari Turki, yang saya tidak tahu sebenarnya secara pribadi beliau bagaimana ya, tapi saya tahunya ada cuplikan di bukunya yang menurut saya jadikan sebagai pendapat yang bisa dipegangi khusus masalah poin ini saja ya. Jadi kalau ada pendapat Harun Yahya yang salah yang lain saya tidak tahu, tapi ini menurut saya tepat. Dia mengatakan waktu dia membantah teori-teori Darwin, dan sekarang cukup banyak DVD-nya yang diterjemahkan bahasa Indonesia yang membantah teori Darwin ini kan. Dia bilang Darwin menulis dalam bukunya bahwasanya pernah ceritanya Darwin, dia pernah jalan menuju ke kelasnya, mau ngajar lah istilahnya. Kan dia guru, ya. Dianggap orang yang cerdas. Di tengah jalan, dia dihadang oleh burung merak. Burung merak ini gak nyerang, gak apa. Cuma menghadang di depannya Darwin, kemudian kepakin ekornya sama sayapnya. Keluarlah warna-warni yang sudah kita tahu di burung merak. Darwin ini punya tradisi, Bapak Ibu sekalian, kalau dia lihat begini, dia mesti cari tahu secepat mungkin dari mana asalnya, supaya murid-muridnya sebelum bertanya sudah dijelaskan. Dia mau ingin menutup semua pintu-pintu pertanyaan, gitu kan. Begitu dia lihat, dia bilang, sampai dia meninggal, di bukunya tertulis kalimat itu. Dia mengatakan, saya terus muak kalau saya mengingat burung merak yang menghadang saya, karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia bingung dari mana asalnya. Dia mau bilang ini jenis burung-burungan, tidak bisa terbang. Mau dibilang hewan darat, tapi bersayap, gitu kan. Mau dicari yang mirip ikan, tidak ada yang mirip seperti itu. Gimana caranya? Dia meninggal, Bapak Ibu sekalian, orang yang dianggap cerdas oleh para pengikutnya, bahkan pengikutnya cukup banyak di dunia ini, meninggal dalam kondisi tidak tahu burung merak dari mana asalnya. Coba, dangkalnya itu loh. Kita burung merak kah, buaya kah, gajah kah, apa saja, Allah yang ciptain. Selesai, simpul. Sederhana sekali. Kelihatan tidak kelihatan, Allah yang ciptakan, kembali kepada dia semua. Dia mengurusnya, dia memiliki, dia mengawasi, aman. Dan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain dia. Cuma satu Tuhan yang kita wajib patuhi. Darwin yang dianggap pintar, meninggal tidak tahu burung merak dari mana asal. Konyol sekali kan? Habis cerita Darwin. Ini cuma saya datangkan sampelnya saja. Baik, yang ketiga, filosof. Orang yang dianggap cerdas. Ada satu filosof dari negara Arab, Bapak Ibu sekalian, namanya Ihya Abul Madi. Ihya Abul Madi ini, orangnya terkenal cerdas sekali. Dan dia pintar menyusun kata-kata syair, syair-syair bahasa Arab. Tapi dia filosof. Salah satu pemikir-pemikir yang menolak Tuhan. Filosof itu menolak Tuhan. Tidak ada Allah. Karena Allah tidak kelihatan. Dia susun ratusan bahkan ribuan syair selama dia hidup membantah Tuhan. Mana yang kalian katakan Tuhan itu? Perlihatkan kepada saya. Saya cuma mau yakin kalau yang saya bisa tahu, saya bisa lihat, saya bisa begini dan seterusnya. Datangkan ayat tidak dipercaya, hadis tidak percaya, dan memang dia tidak percaya. Saya pegang Tuhan itu, salaman. Gak mungkin. Terus dia membantah Tuhan.
Bukan tidak ada yang bisa bantah ya, tapi dia dengan ketekaannya, dia dengan keras kepalanya, dia enggak mau. Subhanallah, sebelum dia meninggal, dia menyusun 20 bait syair yang membantah ribuan syairnya sendiri. Pas dia mau meninggal, murid-muridnya dekat sama dia, lalu dia bilang dalam bahasa syair, karena dia ahli syair, dia bilang gini, bahasa Arabnya kurang lebih jitu wala adri min aina jitu. Dia bilang, saya lahir di muka bumi ini, dia bilang sama murid-muridnya, tapi saya terus bertanya-tanya dari mana asal saya. Kalau dari ibu saya dari siapa? Ibunya dari siapa? Mana awalnya nih? Dia sendiri enggak tahu, gitu kan? Lalu kemudian dia bilang kalimat yang keduanya, dan ini yang paling disoroti oleh para ulama akidah. Dia bilang, fawajattu amami at-tariq, mashaitu dzalika syi'tu am abaitu. Kurang lebih artinya, lalu saya waktu lahir di muka bumi ini, saya dapat sebuah sistem. Saya mau atau saya tidak mau, harus saya laluin. Misal, pergantian siang malam. Gitu kan? Fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah. Semua ada fungsinya dan tidak bisa diganti. Gak ada orang bisa makan dengan kupingnya. Gak bisa orang mendengar dengan telinganya. Semua ada fungsinya. Ada sistem, mau tidak mau harus dia laluin. Gitu kan? Anak manusia dari bayi, lahir dari rahim seorang ibu, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati, sekuat apapun dia. Semua ini dia bilang, sistem yang luar biasa, saya mau atau tidak mau harus saya lalui. Lalu dia mengatakan, lastu adri. Saya benar-benar bingung, Atawilun hayati am qasir. Apakah hidup saya ini masih panjang atau saya juga akan mati? Adakah yang bisa menjawab itu? Dia sekarang sudah sakit parah di ranjang. Kalau saya pun mati, ada apa setelah kematian itu? Masih tanda tanya besar, saya tidak tahu. Lalu dia bilang, saya terjemahkan, dia mengatakan langsung, kalau saya berbuat baik selama saya di dunia, selama saya hidup, saya masih kuat. Siapa yang menilai perbuatan saya itu baik dan siapa yang akan memberikan balasannya? Kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk dan siapa yang akan menghukum saya? Tolok ukurnya ini siapa? Terus dia berkecamuk mengatakan, lastu adri, saya enggak tahu. Terakhir sebelum dihembuskan nafas terakhir, dia mengucapkan kalimat penutupnya, dia mengatakan, am lihada lugzun haldun amla. Ada enggak yang punya jawaban atas teka-teki ini? Kemudian dia mengembuskan nafas terakhir, meninggal. Meninggal dalam kondisi tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mana baik, mana buruk. Inilah orang yang dianggap cerdas karena filosof. Habis hidupnya orang-orang kafir nih. Ini kubu, simpan udah. Jangan dibuang ya, simpan di benaknya supaya enggak dilupa. Sekarang kita pindah kubu orang yang beriman. Bandingkan nanti orang yang beriman sama orang-orang yang kafir nih semua. Saya datangkan kisah seseorang yang bernama Abdullah. Abdullah ini seorang ulama tabi'in. Dia tinggal di padang pasir, Bapak Ibu sekalian. Padang pasir di kemah. Abdullah ini lagi makan siang. Pas dia masukkan makanan di mulutnya, dari kejauhan ada orang dengan kecepatan tinggi pakai kuda, teriak-teriak, wahai Abdullah, gitu. Debu-debu berterbangan, dia turun dari kudanya, kemudian dia buru-buru membuka pintu kemahnya Abdullah ini. Abdullah pun dengan sangat tenang, lalu dia mengatakan, wahai Abdullah, ada berita penting, anakmu baru saja dibunuh oleh orang. Jadi Abdullah dapat informasi dua ini, anaknya mati, plus dibunuh orang. Sudah selesai. Anakmu mati dibunuh orang, dengan semangat dia sampaikan. Abdullah ini tidak marah, tidak emosi, tidak panik. Dengan sangat tenang, dia memberhentikan kunyahan mulutnya. Lalu dia balik ke orang itu lalu berkata. Dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kemudian dia kembali kunyah makanannya. Yang bawa informasi penasaran ini, jangan sampai Abdullah enggak dengar tadi nih. Wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Gitu. Abdullah tadi yang dia kembali kunyah makanannya, berhenti lagi. Dia balik lagi dengan sangat tenang, enggak panik, enggak marah, enggak apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Udah, kembali kunyah lagi makanannya. Orang yang bawa informasi penasaran yang ketiga, dia ucapkan kalimat yang sangat jelas. Wahai Abdullah, demi Allah, saya lihat seseorang pegang pisau tusuk dada anakmu berdarah mati. Gak ada lagi lebih jelas daripada itu. Dia pikir Abdullah dua kali dia ini gak dengar nih, kok gak panik, gak marah. Ternyata sama saja Abdullah. Berhentiin kunyahan makanannya lalu mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu orang ini penasaran mengatakan, demi Allah wahai Abdullah, yang saya bayangkan Anda membongkar makanan Anda, berhenti makan, lalu kemudian panik, cari siapa yang bunuh anak Anda, Anda balas dendam. Secara manusiawi wajar saja. Dapat informasi anaknya mati dibunuh orang, dia tinggalin makanan, masa masih bisa santai makan, gitu kan? Itu yang ditangkap oleh dia. Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita sedang cerita kubu orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana orang beriman kepada Allah sangat tenang hidupnya. Dalam masalah yang berat ini pun, anaknya mati dibunuh orang nih, bukan main-main nih. Maka dia pun berkata, duduklah hai saudaraku. Abdullah berkata sama orang yang bawa informasi, duduklah, ditenangkan sama dia. Ini dalam kondisi anaknya dibunuh orang nih. Duduklah, wahai saudaraku, dia nasihatin. Dia bilang apa nasihatnya, ini jadi pelajaran buat kita. Dia mengatakan, wahai saudaraku, kami adalah sekelompok kaum, sekelintir kaum, orang, manusia, yang beriman kepada Tuhan namanya Allah. Dan Tuhan kami Allah menginformasikan kepada kami kalau musibah sedang datang, kami mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dan saya sudah ucapkan itu. Sementara anak saya yang mati ditusuk orang yang kau beritakan tadi, kami juga diberikan informasi oleh Tuhan kami Allah, kalau seseorang itu mati karena ajalnya sudah tiba. Jadi bukan karena tusukan orang itu. Walaupun dikeroyokin anak saya sama 1000 orang, dia tidak akan mati kalau belum datang ajalnya. Orang beriman sudah punya ilmunya. Mau sakit apapun, mau bagaimanapun keadaannya, pesawatnya pun rusak di atas, kalau jatuh di lautan, kalau masih belum tiba ajal, tidak bakal mati. Walaupun dia tidur di atas ranjang yang enak, kalau ajal datang, mati. Jelas itu. Dan perlu Bapak Ibu tahu ya, ini bahasa saya dalam ceramah, ajal itu sebenarnya tanggal expire. Jadi bukan cuma makanan kaleng ada tanggal expire, kita juga punya tanggal expire-nya. Maka Abdullah ini, contohnya adalah, pernah ada sahabat, pembantunya pecahin piring, lalu dia marah. Sampai di telinga Nabi SAW, lalu Nabi panggil dia dan berkata, jangan, kenapa kau marah sama pembantu? Dia bilang, ya Rasulullah, dia pecahin piring. Kata Nabi SAW, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring yang dipecahkan olehnya, punya ajal, batas waktu sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Jadi kalau ibu-ibu punya pembantu di rumah pecahin piring, itu walaupun itu kebetulan dia yang pegang. Kalau kita yang pegang juga akan pecah pada waktu yang sama. Dengan hikmah Allah. Tergelincirkah, jatuhkah, salah taruhlah, dan seterusnya. Udah ajal nih. Lagi jalan, ban motornya pecah. Sudah ajal ban. Beli baju setrika hangus. Sudah ajalnya baju itu. Nggak usah marah-marah. Karena biar marah-marah nggak bisa kembali. Nah, gitu. Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, mati itu cuma satu. Ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang naik pesawat, meledak, terbakar, tidak ditemukan badannya. Ada orang tenggelam di lautan, dimakan ikan, habis semua badannya. Ada orang mati di atas ranjang, di bawah AC ranjang mewah. Kira-kira mana mati yang enak? Hah? Gak ada. Gak mau mati di atas ranjang. Pakai AC, pakai selimut, bed cover yang baru dibeli. Hah? Daripada mati ditabrak kereta api? Baik. Dalam Islam, prosesi mati itu bukan menjadi tolok ukur bahwasanya orang ini akan mati atau tidak. Prosesnya, ada orang tabrakan, ada orang gini. Karena semua orang yang mati itu merasakan satu saja, sakaratil maut. Apa itu? Proses keluarnya ruh dicabut oleh malaikat. Jadi orang yang tabrak kereta api, Bapak Ibu sekalian, tidak lagi bilang, aduh kepala saya sakit, hancur. Enggak lagi. Dia lihat malaikat cabut ruhnya, kepalanya mau hancurkah, kakinya hancurkah, itu tidak ada urusan lagi. Orang yang meledak di atas pesawat, dia nggak lihat lagi api dan rasakan lawan api, dia cuma tahu malaikat mau cabut ruhnya. Orang yang dimakan ikan di lautan, ruhnya dicabut. Badannya mau dicabit-cabit ikan habis, itu nggak ada urusannya. Begitu juga dengan orang yang mati di atas ranjang. Tolok ukurnya adalah beriman atau tidak beriman. Karena kata Nabi SAW, kalau orang beriman akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang di kiri kanannya, membawa kain kafan dari surga, 1 malaikat maut diubun-ubun kepalanya sambil berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Ruhnya keluar dari tubuhnya lebih muda daripada air dari mulut kendi. Walaupun kepalanya dihancurkan tadi atau hancur kena kereta api. Walaupun kena kebakaran, walaupun tenggelam dimakan ikan, tidak ada urusannya. Kalau dia orang fasik, muslim lebih banyak dosanya, atau dia orang kafir, maka prosesinya adalah akan datang 3 malaikat, 2 kiri kanannya malaikat azab.
bawa kain kafan dari neraka, satu diubun-ubun kepalanya sambil berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya tidak mau keluar dari jasadnya, lalu kata Nabi SAW, malaikat menarik dengan paksa, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras, sehingga berantakan bulu domba itu. Hanya itu saja proses kematian dalam Islam. Ini kalau kita sudah punya ilmunya, diyakini, selesai urusannya. Bagaimanapun cobaan datang di muka bumi ini, tidak akan pernah mati sampai tiba ajal. Mau sehat, mau sakit. Bukan saya mengatakan Bapak Ibu jangan olahraga, biar Bapak Ibu makan vitamin paling mahal, olahraga tiap hari. Tiba ajalnya mati gak? Mati. Mati. Adirai badannya kerak kekar kan? Mati juga nanti. Mati. Tapi boleh, silakan. Mau jaga kesehatan itu perintah Nabi. Cuma kita mau bicara masalah ajalnya. Kalau datang saatnya, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tidak mungkin dimundurin, tidak mungkin dimajuin. Sesaat pun tidak. Dan Allah mengatakan tentang malaikat, la yafturun. Mereka tidak akan pernah, la yufarritun dalam ayat. Mereka tidak pernah berlama-lama. Datang, cabut, selesai. Gitu. Gak telat dalam masalah itu. Tepat waktunya semua. Jadi jelas. Yang membuat si Abdullah tenang tadi anaknya dibunuh kenapa? Dia tahu anak saya sudah ajalnya datang. Biar juga saya ngamuk-ngamuk, gak ada gunanya. Tetap dia mati, biar saya marah, biar saya, kalau saya balas dendam misalnya, apa manfaatnya? Kalau saya bunuh orang lain, dia membunuh dapat dosa, saya juga bunuh dia, akhirnya saya juga dapat dosa dong. Gak dalam Islam itu dia dibunuh anak saya bunuh juga dia. Pemerintah setempat iya, pemerintah Islam yang menghukum dengan kisos iya, pribadi gak boleh. Itu kan harus bisa dipilah ini ya. Kalau ada pencuri sendal-sendal, curi sendalnya Bapak Ibu di masjid misalnya, mudah-mudahan tidak ada yang hilang di sini. Tapi kalau ada sendalnya hilang misalnya, dicuri. Lalu Bapak Ibu caci maki pencuri itu, kurang ajar tuh gini-gini. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Kita boleh berdoa, ya Allah kembaliin sendal saya. Bisa kita bilang, ya Allah hukum dia. Doa lain. Tapi caci maki nggak boleh, dosa. Gimana caranya? Jadi harus difahamin masalah itu. Kembali ke bahasan kita. Lalu dia jelaskan si Abdullah, kenapa dia tadi masih tetap makan. Apa sebabnya dia masih makan? Dia bilang, dan Tuhan kami Allah mengajarkan kepada kami untuk menghabiskan makanan. Kalau yang seperti kau bilang tadi, bongkar, membuang, itu namanya mubazir. Dan Allah mubazir berlebih-lebihan, membuang yang masih bermanfaat. Kata Allah SWT, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan rabbihi kafura. Sesungguhnya, ya, mubazir itu membuang-buang yang masih bisa dipakai, masih bermanfaat, itu adalah perbuatan syaitan, saudaranya syaitan tuh, dan syaitan kufur kepada Tuhannya. Maka saya akan makan makanan ini dulu sampai habis, berikan haknya, lalu saya urus jenazah anak saya, selesai, udah. Enak nggak jadi orang beriman? Aman semuanya, aman. Walaupun orang di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, lahir dalam kondisi parah sekali. Matanya buta, telinganya tuli, lidahnya bisu, tangan kakinya putus semua. Misal ada manusia lahir begitu. Orang beriman tahu kalau itu cuma sekedar di dunia. Nanti kalau dia mati, jasadnya dimakan oleh tanah. Ruhnya tidak cacat begitu. Nanti ruhnya akan dipakai jasad yang utuh pada hari kiamat. Gak ada lagi. Orang kalau masuk ke dalam surga, penyampaian Nabi sudah jelas. Jadi dari sebelum kita diciptakan, manusia dari awal mana, sampai akhir kehidupan kita surga dan neraka sudah dipaparin panjang lebar bagi orang beriman. Tidak ada yang tersembunyi. Semua tahu. Dari panduan hidupnya, dia harus bermuamalah sama orang tuanya bagaimana. Ini ibu ayahmu bakti, ini anakmu didik, ini istrimu, ini suamimu, ini mertuamu, ini orang tuamu, ini tetangga, bermuamalah bagaimana. Juga orang sakit, ziarah orang yang sedang, ya, keluarga, silaturahim keluarga, membantu orang yang susah, dan sudah dipandu sampai pahalanya ini, kalau berbuat zina, dusta, riba, ini hukumannya, sudah dipaparin. Mau selamat dari situ, bertaubat sebelum meninggal, dipaparin semua. Mati nanti bagaimana, proses malaikat cabut ruh, masuk alam barzah, di kuburan, panjang lebar diceritain. Di akhirat nanti ada mahsyar, dihisap timbangan amal, proses manusia dibangkitkan, ada orang yang selamat, ada orang yang sesat. Diterima buku-buku amal, hari kiamat, surga 1, 2, 3, 4, 5, panjang lebar jelasin. Seperti surga di depan mata kita kalau kita baca, lengkap. Istananya, pakaiannya, makanannya, pohonnya, tamannya, lengkap. Dan neraka dengan jenis-jenis siksaannya, wah, luar biasa dahsyatnya, gitu kan. Sampai panjang lebar, sudah seperti kita lihat siksaan itu. Semua sudah jelas bagi orang yang beriman. Gak ada sesuatu yang tersembunyi bagi dia. Dan juga Nabi SAW mengatakan, nanti buktinya dunia ini akan kita laluin dan cobaannya akan berlalu. Kata Nabi SAW, semua penghuni surga
akan berumur 33 tahun. Kalau meninggal seseorang 100 tahun, kembali ke 33. Bayi yang meninggal 5 bulan, itu ketemu 33. Semuanya sama. Enggak lebih sehari, enggak kurang sehari. Enggak ada tua, enggak ada anak-anak. Abadi selamanya. Sudah ada informasi jelas, gitu kan. Kata Nabi SAW di surga, enggak ada lagi capek. Enggak ada gangguan orang. Enggak ada beringus, enggak ada meludah. Enggak ada buang air besar, enggak ada buang air kecil. Makanan, minuman yang dimakan dan dikonsumsi oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya dikeluarkan dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Abadi. Jadi semua cobaan dunia ini kecil sekali. Sabar saja. Dan Allah dengan cobaan itu mengangkat derajat dia, mengampuni dosanya, memberikan pelajaran buat dia. Enggak usah banyak mengeluh. Flu sedikit satu kampung tahu kalau sakit. 365 hari gak pernah sakit, 1 tahun sehat, makan, minum, dingin, panas, gak ada masalah. Pas tahun pertama, hari pertama tahun depan seminggu flu, satu kampung tahu kalau flu. 365 hari Allah kasih kesehatan kamu, terus lupa itu. Satu minggu terus ngeluh semuanya. Subhanallah, manusia memang kufur. Wahai manusia, sadarlah ini apa ini, kufur kepada Allah. Gitu kan? Baik. Itu kisah orang yang beriman. Tentu ada kisah-kisah yang lain. Kalau masih ada waktu saya ceritakan nanti di akhir penutupan bahasan. Saya ingin pindah ke masalah pertanyaan yang tadi. Ya. Allah itu Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya ingin tahu Allah itu ada di mana Ustaz? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana cara saya berhubungan sama Allah? Allah itu ada di langit. Allah itu ada di atas langit. Dan cukup banyak dalil yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya adalah surah Zukhruf, surah nomor 43 ayat 82 sampai 85. Surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 82 sampai 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Tuhan pemilik pencipta seluruh langit dan bumi. Tuhan pemilik dan pencipta singgasana terhadap apa yang mereka sekutukan. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmuhum alladhi yu'adun. Maka biarkanlah orang-orang kafir itu kalau sudah diingatkan tetap tidak mau. Biarkanlah mereka main-main, makan, minum, tidur. Biarin aja sampai mereka akan menemui hari yang dijanjikan, pasti datang tuh kiamat, dihisab nanti. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah Tuhan yang ada di atas langit dan juga dia Tuhan yang dipatuhi di bumi. Wa huwal hakimul alim, dan dia zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui segala sesuatu. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard, maha berkah, maha penuh semua apapun yang dia inginkan, itu tabarak namanya, yang memiliki kerajaan seluruh langit dan bumi, wama bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa indahu ilmus sa'a, dan dia memiliki waktu terjadinya kiamat, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dalil yang lain dari saksi bahasan, wa huwa alladhi fis sama'i ilah, dan dia di langit Tuhan. Ayat 84-nya tadi ya. Kemudian kita pindah ke dalil kedua, Al-Baqarah urutan 2 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Al-Baqarah urutan 2 ayat 29. Dialah Allah yang telah menciptakan semua untuk kalian yang di muka bumi ini. Pohon-pohonnya, hewan-hewannya, tanahnya, apinya, udaranya, airnya, semua. Jami'an, semua tidak terkecuali dia yang menciptakan. Kemudian dia bersemayam di atas langit. Naik ke atas langit. Allah SWT di atas langit. Wa huwa thumma istawa ila as-sama'. Kemudian dia menjadikan langit itu 7 lapis langit. Dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Ada ayat Al-Quran yang lengkap sebenarnya ya. Tapi saya coba akan bacakan. Ini disebutkan dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah nomor 6. Ayatnya dari ayat 95 sampai 103. 95 sampai 103. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah perkenalkan dirinya. Innallaha faliqul habbi wan nawa.
Allah itu zat yang telah menciptakan hab-hab itu biji-bijian. Wan nawa, nawa itu serbuk yang ada dalam biji. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanam biji, bibit, maka biasanya biji itu di dalamnya kalau kita pecahin ada serbuk. Serbuk itu namanya nawa. Tanpa serbuk itu tidak bisa berguna tuh biji. Jadi kalau kita korek tuh dengan sendok, dikeluarin serbuknya, kita tanam tidak bakal tumbuh pohon tuh. Allah menjelaskan, mengatakan Allah lah yang telah menciptakan bijinya dan serbuk yang ada di dalamnya. Pekah sekali nih maknanya. Ini ayatnya. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dialah zat yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya telur, cair, bisa digoreng. Lalu kalau dibiarkan diperam oleh induk ayam, maka akan jadi ayam, bisa berkokok, bisa terbang, bisa lari, dan seterusnya. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Wa yukhrijul... Sebentar. Dikatakan, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dialah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau contoh yang mati dari yang hidup adalah, ulama berikan contoh seperti kulit manusia. Pada saat luka, misal kulit kita luka kena pisau, maka kulit kita tuh jadi rusak kan. Lama-kelamaan nanti kulit yang rusak itu jadi mati dan dia akan keluar dengan sendirinya. Jadi yang mati keluar dari yang hidup karena tubuh kita masih hidup, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Zalikumullah, itulah Tuhan kalian Allah, fa anna tufakun. Bagaimana kalian bisa terlalaikan? Lalu Allah itu ayat 95, ayat 96-nya falikul isbah. Dialah yang telah menyingsingkan pagi, kayak sekarang terang nih. Wa ja'ala al-laila sakana, dan menjadikan malam tentram, tenang, bisa istirahat. Kita lihat malam itu selalu tenang gitu kan. Wasyamsa wal qamara husbana, dan telah menjadikan matahari dan bulan sebagai petunjuk, terang. Bisa kita kayak gini sekarang orang bisa aktivitas. Malam juga ada bulan bisa dapat cahaya. Zalika taqdirul azizil alim, itulah keputusan yang telah ditentukan oleh zat yang maha mulia dan maha mengetahui. Ayat selanjutnya 97, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dia jugalah satu-satunya zat Allah yang telah menjadikan buat kalian bintang-bintang yang banyak, gemerlapan di langit, agar kalian bisa menjadikannya sebagai petunjuk di kegelapan daratan dan lautan. Ini teman-teman yang sering nelayan, nelayan ini sangat tahu nih kalau di tengah lautan, mereka berpatokan dengan bintang, gitu kan? Tahu arah bintang kemana, dia tahu arahnya kemana, seperti itu. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Kami telah merincikan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau mengetahuinya. Yang mau belajar pasti tahu. Wa huwal ladzi, sekarang ayat selanjutnya 98. Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustauda. Dan dialah yang telah menumbuh kembangkan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam. Maka jadilah kalian itu berkembang biak dan akhirnya memiliki tempat-tempat yang kalian jadikan sebagai tempat tinggal, gitu kan? Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Kami telah rincikan ayat-ayat kami ini kepada kaum yang mau berfikir. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabati kulli shay'in fa akhrajna minhu khadira nukhriju minhu habban mutaraqiban wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin wa zaytuna wa rumana mushtabihan wa ghayra mutashabih unzuru ila thamarihi idha athmara wa yan'i inna fi dhalika la ayatin li qaumin yu'minun. Allah mengatakan, dan dialah yang telah menurunkan hujan dari langit, lalu kami keluarkan dengan hujan itu biji-biji tumbuh-tumbuhan, nabat itu tumbuh-tumbuhan segala jenisnya. Dan kami keluarkan juga daun-daun yang berwarna hijau, serta kami keluarkan juga biji-bijian yang siap untuk ditanam lagi menjadi pohon yang baru. Dan dari pohon kurma, kami keluarkan mayang-mayangnya yang rindang yang banyak sehingga buahnya banyak. Dan kebun-kebun yang sangat lebat dan banyak, luas, dari anggur, buah zaitun, buah delima, yang serupa dan tidak serupa. Maksudnya bisa warnanya sama, gitu kan? Atau warnanya tidak sama. Bisa sama bentuknya tapi rasanya berbeda. Lihatlah ke buahnya pada saat buahnya mulai tumbuh dan akhirnya matang.
siap dimakan. Lihat prosesnya. Dari bunga kecil, kemudian tumbuh jadi biji kecil, kemudian dirawat, jadi besar, jadi matang. Kata Allah, lihat tuh prosesnya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau beriman. Ayat selanjutnya, ayat 100, tadi itu 99 ya, ayat 100-nya berbunyi, وَجَعَلَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ مِنَ الْجِنِّ وَخَلَكَهُمْ. Mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu dari jin. Dan jin itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana bisa mereka menyembah jin itu? وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بَغَيْرِ عِلْمٍ. Mereka mengatakan Allah itu punya anak laki-laki dan perempuan tanpa ada ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka gambarkan itu. Ayat 101, badi'us samawati wal ard. Kata-kata badi' ini maknanya agung sekali ya. Saya kadang-kadang tidak menemukan dalam bahasa Indonesia artinya. Jadi badi' itu berbeda-beda diterjemahkan. Tapi badi' ini yang menciptakan sesuatu. Misalnya gelas ini kalau dibuat lengkungan bagus sekali, kemudian sempurna sekali dan kuat dan kokoh gitu. Itu bisa dikatakan badi. Gitu. Jadi luar biasa, sempurna sekali gitu kan. Badi'us samawati wal ard, yang telah membuat, merakit, memperindah, menghiasi, mengokohkan semua yang di langit dan di bumi ini. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana bisa dia punya anak? Walam takun lahu sahibah. Enggak ada pasangannya, kata Allah. Jadi Allah ngajak bicara akal manusia. Kalian harus punya pasangan baru punya anak. Ini enggak. Allah enggak ada pasangannya. Wa khalaqa kulla syai. Dan dia menciptakan segala sesuatunya. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 102-nya, Zalikumullahu Rabbukum, itulah Tuhan kalian Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Khaliqu kulli syai'in fa'budu, pencipta segala hatunya, maka sembahlah dia saja. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia atas segala hatu itu memilikinya. Dia yang tempat bersandar, dia yang memilikinya. 103, la tudrikuhul absar, tidak bisa kalian jangkau dia dengan mata kalian. Wa huwa yudrikul absar, dan dia menjangkau kalian. Wa huwa latiful khabir, dan dia zat yang maha lembut lagi maha mengetahui. Jadi di sini jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau Allah itu Tuhan, ya, Allah itu Tuhan. Baik. Jadi pertanyaan di mana Allah? Allah ada di atas langit. Itu tadi dalil ayat Al-Qur'an. Sekarang kita jawab dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari bahwasanya pernah ada seorang sahabat lewat bersama dengan budak wanitanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan mengatakan, "Sebentar, saya ingin bertanya pada budakmu ini." Kata sahabat itu, "Silakan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya budak itu, "Di mana Allah?" Budak itu mengatakan, "Di langit." Kata Nabi SAW, "Siapa saya?" Kata budak itu, "Anda utusannya." Kata Nabi SAW, "Bebasin budak kamu karena dia beriman." Jadi kejelasannya jelas ya, Allah itu ada di atas langit. Hadis tentang sepertiga malam yang Allah, yang Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah. Dari langit turun ke bumi. Bagaimana Allahu a'lam? Itu tidak kita tanyakan. Tapi yang jelas di sini Allah ada di atas langit. Baik. Selanjutnya, kenapa Allah tidak kelihatan? Jawaban dari kenapa Allah tidak kelihatan, Bapak Ibu sekalian, ada pada saat kita sedang sholat. Jadi pada saat awal kita sholat, kita mengatakan apa? Allahu Akbar. Itu jawabannya sebenarnya. Akbar ini dalam bahasa Arab siga mubalaghah, sesuatu yang melampaui batas atau sesuatu yang besar dari yang lainnya. Misal gini, orang Arab kalau bilang besar itu kabir, besar ya. Tapi kalau di mata seseorang Arab, dalam bahasa dia, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab kita pelajari, kalau dia lihat benda dan bagi dia ini paling besar, gak ada lagi besar dari benda yang sedang dia lihat, menurut dia pribadi, dia mengubah dari kabir menjadi akbar. Jadi memang kalau kita bilang Allahu Akbar, dalam grammar bahasa Arab kita sedang mengatakan Allah maha besar. Memang sangat besar. Bagaimana memahami itu? Mari kita renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit di atas kepala kalian hanya seperti cincin dibuang di padang pasir." Jadi langit ini yang di atas kepala kita, Allah menciptakan 7 lapis langit. Surah Al-Mulk ayat 3 menjelaskan itu. "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa." Allah yang menciptakan 7 lapis langit tibak, susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bumi di bawahnya. Jadi kita ini di bawah, ini di atas kepala kita ada 7 lapis langit nih.
Dalam surah Naba Allah mengatakan sab'an syidada, 7 lapis langit yang kokoh, gitu kan? Seperti itu bahasanya. Baik, Nabi SAW merincikan mengatakan perumpamaan bumi yang kalian tinggali dibandingkan langit yang pertama, langit bumi namanya, gitu kan? Hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita berada dimanapun di muka bumi ini, mau di Amerika, mau di Saudi, mau di Indonesia, tidak akan pernah kita temukan ujungnya langit. Anda yang pernah lihat ujungnya langit? Hah? Kalau ada, sampein, kita mau lihat juga. Nggak ada ujungnya langit. Kenapa? Karena memang bumi kita kecil sekali dibandingkan langit yang luas ini. Selalu sama saja gitu kan kita lihatnya. Dan ternyata ini terbukti secara ilmiah. Manusia sudah membuktikannya. Apa yang Nabi SAW sampaikan sudah terbukti. Jadi, saya pernah sampaikan hadis ini dan satu dosen dari UI, kebetulan dia ilmu pengetahuan alam diajarkan, dan dia bilang sama saya, Ustaz ini ada dalam hadis? Saya bilang, iya ada. Kebetulan teman dekat saya. Lalu dia berkata, Ustaz sudah tahu belum di abad ke-17 Masehi, tahun 1700-1800 Masehi, para ilmuwan mengadakan penelitian di alam semesta dan mereka menemukan memang ada jumlah yang tidak terhitung lagi dari bintang-bintang. Banyak sekali. Tapi yang mereka sorotin adalah yang paling berpengaruh pada bumi, yaitu matahari. Karena matahari memberikan cahaya yang terang kepada bumi sehingga ada kehidupan, gitu kan. Lalu dia bilang, ilmuwan pada saat itu menemukan, mengatakan bahwasanya matahari itu lebih besar daripada bumi jutaan kali lipat. Dan jaraknya sekian juta mil udah, gitu kan, dari bumi. Dan ilmuwan dikagetkan di abad ke-19 dari Masehi, secara ilmiah mereka teliti, mereka temukan di alam semesta ini ternyata ada miliaran matahari-matahari lain dengan planet-planetnya. Jaraknya sekian juta mil dari bumi. Udah terlalu jauh sudah. Jadi ini sudah luar biasa. Ternyata bukan cuma matahari kita nih. Ada matahari lain. Ini matahari cuma berpengaruh ke kita saja. Ada matahari lain dengan planet-planetnya semua. Ada apa sana kita nggak pernah tahu. Allah buat kehidupan apa sana tidak tahu sudah. Kita nggak pernah tahu. Terbatas sampai di situ. Wah, Allah menciptakan yang lain di sana, ya sudah jelas itu urusannya Allah. Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan waktu ditanya yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'an. Waktu ditanya orang-orang Quraisy, tanya Nabi SAW, Tuhanmu lagi buat apa sekarang Muhammad? Gitu kan? Maka kata Allah SWT, katakan kepada mereka, Tuhanku dan Tuhan kalian setiap hari punya kegiatan, setiap saat yang kita tidak pernah tahu. Kalau kita diberikan 3-4 kegiatan saja sudah sibuk manusia, apalagi kegiatan banyak, tapi Allah bisa mengurus semuanya. Ringkas cerita adalah, bintang-bintang ini ternyata, Bapak Ibu sekalian, disepakati oleh para ilmuwan, semuanya sepakat mengatakan berada di bawah langit. Walaupun ilmuwan itu ateis, mereka sendiri mengatakan bintang-bintang ini semua berada di bawah langit. Kelihatan depan mata kita di bawah langit memang, gitu kan. Dan mustahil ada manusia yang bisa pegang langit sama tangannya, nggak mungkin. Karena jaraknya sekian juta tahun. Saya punya pengalaman pribadi, pernah baca buku anak saya kelas 2 SD, judulnya Ilmu Pengetahuan Alam. Dan ternyata di situ ada ditulis alam semesta, ada paragraf yang mengkritik saya. Tulisannya itu, jarak antara bumi sama Pluto, satu matahari sama kita, itu jaraknya secara ilmiah 274 tahun kecepatan cahaya. Itu di buku pelajaran kita, anak kelas 2 SD, anak saya, bukunya saya baca. Jadi saya ngambil pegangan itu karena itu sudah diteliti secara ilmiah dan memang ditulis dalam buku-buku pelajaran, 274 tahun kecepatan cahaya. Jadi saya kadang-kadang berkelakar di pengajian saya bilang kalau kita kirim astronot masih bayi, bodoh nggak belum ngerti apa-apa bayi, ditaruh dikirim, umurnya 70 tahun mati tengah jalan. Belum sampai di sana, gitu kan. Jadi cuma bisa diteliti dari jauh, itu satu matahari sama kita. Sementara ini ada miliaran matahari, gitu kan. Dan saya sarankan Bapak Ibu kalau lagi umroh atau haji, di belakang Masjid Nabawi di sebelah kanan, kalau kita, kalau saya bahasakan sebenarnya sebelah timurnya Masjid Nabawi ya, itu ada pameran Asma'ul Husna. Masuk ke sana, coba lihat deh. Tidak besar, laki-laki perempuan boleh masuk. Itu luar biasa, banyak sekali di situ diberikan gambaran Asma'ul Husna, nama-namanya, arti-artinya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau ada yang tidak mengerti pun ada di situ mahasiswa, ada petugasnya orang Indonesia. Kalau banyak, di 10 orang biasanya dia sejelaskan. Ini maknanya, ini maknanya. Kalau saya biasa yang bimbing, saya pandu. Ini maknanya, ini maknanya, ini maknanya, gitu kan. Dan saya masukkan dalam rangkaian paket waktu di Madinah. Maka nanti di dalam sekali, di ujung itu akan ada layar touchscreen besar. Ada beberapa, kita bisa lihat cuplikan-cuplikan durasi 2 menit, 3 menit. Bagaimana ciptaan-ciptaan Allah, gunung-gunung, hewan-hewan, keajaiban yang luar biasa. Terus ada satu seperti spanduk besar ya,
itu ada ilustrasi matahari. Jadi dikasih gambaran situ matahari kecil, kemudian ada banyak yang mirip seperti matahari itu lebih besar sekian juta kali, sekian miliar kali. Terakhir itu ada satu planet, saya lupa namanya, paling besar. Sama dengan matahari tapi besarnya 11 miliar kali. 11,7 miliar lebih besar daripada matahari. Dan itu sama dengan dahsyat, sama dengan sistemnya matahari yang panas itu. Matahari jadi kecil, jadi kayak titik. Dan itu ditulislah firman Allah SWT tentang keajaiban penciptaan langit dan bumi, disuruh kita berpikir. Dan terakhir, sebelum kita keluar, ada semacam kayak studio, layar besar, kayak bioskop gitu. Nanti kita dimasuk, lalu dia putar durasi sekitar 1,5 menit. Kita berdiri situ, lalu diperlihatkan, kalau seandainya ditarik nih, untuk melihat bagaimana kecilnya bumi kita, ditarik kamera. Dengan jarak, nanti di sebelah kanan, sebelah kiri kita ada angka digital yang bergerak. Ini kalau 1 kilo dari 1 kilo jaraknya dari Masjid Nabawi, ada orang lagi mengaji diperlihatkan, ditarik 1 kilo. Bagaimana besarnya, bagaimana jadi kecilnya masjid dan orang itu. Kalau 2 kilo, kalau 100 kilo, kalau sampai miliaran kilometer di atas langit sana. Jadi tidak kelihatan, sudah kayak pasir saja gitu. Malah mungkin sudah tidak kelihatan lagi, seperti itulah. Jadi secara ilmiah terbukti, secara wahyu juga memang ada penyampaian. Tapi ilmuwan cuma, manusia cuma hanya sampai ke alam semesta. Kalau wahyu tembus ke atas, jauh. Kata Nabi SAW, di atas langit pertama dan langit kedua. Besarnya langit kedua itu, digabung antara langit pertama sama bumi, seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi. Ini luar biasa ini. Di atasnya lagi ada langit ketiga. Besarnya langit ketiga, langit kedua, langit satu, dan bumi. Tiga-tiga digabung, seperti cincin dibuang di padang pasir. Ini kalau kita tanya, kita sedang ada di mana? Apa yang mau disombongin? Makhluk itu bisa buat apa? Langit keempat di atasnya, langit ketiga, dua, satu, tiga lapis langit dan bumi digabung sebanding langit keempat seperti cincin dibuang di padang pasir. Gitu kan? Jadi seperti debu di ruangan ini dibandingkan ruangan ini. Mungkin lebih besar lagi, padang pasir soalnya, luas sekali. Langit kelima sama, empat, tiga, dua, satu, empat lapis langit dan bumi satunya dibanding langit ini seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis bumi, 6 lapis langit dengan 1 bumi, 7-7-nya dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas itu, tidak ada batasnya lagi di pandangan manusia, penuh dengan makhluk Allah yang bernama malaikat. Makhluk Allah malaikat ini, yang Allah jadikan sebagai tangan-tangan, tanda kutip, tangan kanannya Allah, ditugaskan, turunkan hujan, ngurus lautan, ngurus gunung, ngurus pohon, ngurus manusia, kasih rezekinya, tiupkan ruh, cabut ruhnya, segala macam. Aktivitas yang sudah Allah jadikan ini, itu malaikat-malaikat. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, menerima sholat, saya menembus 7 lapis langit itu, dan demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada tempat di langit ukuran 4 jari manusia, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Dalam hadis lain dikatakan, pantas langit mengeluarkan suara seperti induk unta yang kesakitan, atau mencari anaknya, karena tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia di langit, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat. Berapa jumlah mereka nih? Gitu kan? Contoh saja, setiap manusia punya pendamping 3 malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk, dan ada malaikat pendamping, namanya malaikat hafadzah, penjaga. Kalau jumlah manusia sekarang populasinya 7,3 miliar, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini yang saya dapatkan 7,3 miliar. Kalau setiap manusia ada didampingi dengan 3 malaikat, satu catat amal buruk, satu amal baik, satu amal buruk, satu yang mengawasin dia, mengontrol, menjaganya, gitu kan. Kayak kalau dia mau jatuh, tiba-tiba diingatkan, dia niat bangun tidur, malam dibangunkan oleh malaikat tersebut, dia memang yang menjaganya, namanya hafadzah, gitu kan. Maka pada saat itu, ya, kita hitung sekarang, jumlah manusia dari bayi sampai orang tua 7,3 miliar, berarti malaikat pendamping 3, 3 kali lipat tuh. Berapa jumlah malaikatnya? 20 sekian, gitu kan, jumlah malaikat itu. 23 sekian miliar, gitu. Jumlah malaikat itu cuma yang mendamping kita, belum yang menurunkan hujan, belum yang menjaga lautan, belum yang menjaga gunung-gunung, belum. Bukankah Nabi SAW pada saat keluar dari kota Taif dan orang menolak dakwanya, lalu kata Jibril, hai Muhammad, telah datang kepada saya malaikat yang ditugaskan jaga gunung-gunung, tinggal kau perintahin aja nih, dihancurin semua nih gunung-gunung, hancur semua kota Taif dan Mekah. Ada penjaga gunung malaikat, dan semua itu dijaga malaikat. Kebodohan manusia kadang-kadang datang kepada syaitan,
datang ke gua, bersemedi, minta-minta. Ini karena kebodohan dia. Jin ini dibawa manusia derajatnya. Dibawa manusia. Makanya dari 124 ribu nabi, itu tidak ada satupun dari jin. Nggak ada. Semua manusia. Mereka cuma ikut sama manusia. Jadi jangan sampai manusia minta tolong sama jin, itu nggak mungkin. Allah sengaja tidak membuat kita melihat mereka, supaya jangan, nggak usah interaksi, nggak usah ngobrol, nggak usah berteman, nggak usah nikah, nggak usah makan sama-sama. Kalau datang, usir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ada orang bodoh datang minta-minta lagi, gitu kan. Makanya saya bahasakan dukun-dukun itu bukan orang pintar, orang tidak pintar. Orang tidak normal, jangan dibilang paranormal. Ini persepsi yang salah ini. Akhirnya orang anggap, oh, orang hebat tuh pintar didatangin, itu bodoh. Orang-orang ini bodoh karena datang kepada jin-jin dan syaitan yang lebih rendah daripada dia. Manusia khalifah, pemimpin, gitu kan. Mereka minta tolong pada ini, semua ini salah. Ya, ibaratnya orang yang dukun-dukun ini, mereka tidak paham kedudukan mereka sebagai manusia. Mereka datang, anak kuliah, cerdas, gitu kan. Dia kuliah, lalu ada anak kecil, anak SD lewat, lalu dia sakit kepala. Dia tanya anak SD, saya sakit kepala, obatnya apa, dek? Kata anak SD itu, minum kencing saya, kak. Bodohnya dia bilang, baik, sini kencing kamu, saya minum. Karena kan dukun gitu, ditipu sama syaitan. Bersemedi 3 hari di gua, seminggu. Awalnya syaitan gak berani sama dia tuh, karena tahu ini manusia, pemimpinnya. Tapi karena dia bodoh, bersemedi, gak makan, gak minum. Kata syaitan, ini bodoh bener. Setelah seminggu keluar suaranya, kau mau apa? Saya mau ilmu kebal, saya mau begini. Syaitan suruh apa? Minum darah, minum kencing, makan kotoran. Kasih bodoh, gitu kan? Kebodohan ini, ditipu oleh syaitan. Makanya tidak boleh, gitu kan? Tidak boleh. Baik, malaikat-malaikat ini semua memenuhi langit. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, di langit ketujuh ada Baitil Ma'mur. Sebuah rumah seperti Ka'bah, tempat tawaf malaikat. Ada 70 ribu malaikat. Tiap hari tawaf masuk di situ dan tidak akan pernah keluar lagi. Maksudnya Allah musnahkan, Allah ganti dengan yang lainnya. Jadi jumlah yang sangat luar biasa, gitu kan, banyak sekali. Di atas langit ketujuh ada namanya Sidratil Muntaha. Dan Sidratul Muntaha ini besarnya kata Nabi SAW digabungkan antara 7 lapis langit dan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi Sidratul Muntaha ada sebuah lautan. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian ingin, bacalah firman Allah, wa kana arsyu alal ma, dan singgasananya Allah di atas air. Kata Nabi SAW, lautan itu besarnya digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kita, langit ini, malaikat-malaikatnya, semuanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di dalam lautan, jadi lautan yang luas, kita cuma debu semuanya, di langit-langit, bumi, semua makhluk-makhluknya ini seperti itu saja. Dan di atasnya ada arsy-Nya Allah, singgasana. Dan kata Nabi SAW, arsy-Nya Allah besarnya digabung antara lautan tadi, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan Allah di atasnya akbar, Allah maha besar. Jadi Allah tidak kelihatan karena terlalu besar, gak bisa dijangkau oleh mata manusia, gitu kan. Kita lihat saja matahari sekarang dalam terik begini, mata kita bisa rusak, padahal itu kelihatan. Bagaimana dengan yang lain dan penciptanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak akan, karena Allah terlalu besar. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayat untuk ngusir syaitan. Ayat apa itu? Ayat kursi. Baik. Ayat kursi ini Bapak Ibu sekalian, ayat artinya informasi. Kursi artinya bukan tempat duduk kayak saya dudukin nih. Kursi dalam bahasa Arab artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi singgasana itu kalau ada pijakan kaki untuk naik ke atas, itu bahasa Arabnya kursi. Jadi ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasananya. Coba apa yang sering kita baca? Wasi'ah kursiyuhu samawati wal ard. Wasi' artinya telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan kakinya dia saja. Di singgasananya, as-samawati wal ard, seluruh langit dan bumi. Tiap saat kita baca. Wajar kalau baca itu hancur syaitannya. Wajar sekali. Gitu kan? Menceritakan tentang pijakan kakinya Allah saja. Di singgasana. Sudah seluruh langit bumi tertutup. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melihat Allah ini bukan cuma kita tidak melihatnya. Tapi semua nabi-nabi juga tidak ada yang melihatnya. Makanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari ditanya oleh Aisyah, karena awal waktu menikah sama Nabi, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah anda waktu mi'raj ke langit ketemu, menerima perintah sholat, ketemu Tuhan anda, anda melihatnya? Kata Nabi SAW, Allah itu cahaya, di atas cahaya bagaimana saya bisa melihatnya? Memang enggak kelihatan. Kita akan melihat Allah kapan? Nanti di akhirat. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalian akan lihat Tuhan kalian pertama kali, semua kita akan lihat dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Nah, karena inilah juga ulama mengatakan Lailatul Qadar itu walaupun bukan pertengahan bulan, di akhir bulan, bulannya terang, gitu kan. Biasanya kan pertengahan bulan saja kayak sekarang nih ya,
maka ini enggak, di akhir bulan pun itu dalam bentuk cahaya, tapi belum belum bisa kelihatan fisiknya, cuma orang sudah tahu ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan kelihatan pertama kali hanya di surga, bagi penghuni surga saja. Orang kafir dan orang yang masuk neraka, munafik, syirik, musyrik, tidak akan lihat Allah selamanya. Tapi dia, mereka sudah tahu Allah pada saat itu. Kata Nabi SAW, kalau semua penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, termasuk termasuk orang-orang yang, apa namanya, orang-orang fasik, orang muslim yang ada dosanya, yang sudah dibersihkan dosanya dulu. Jadi di neraka itu tinggal orang yang kekal, musyrik, munafik, atau orang kafir. Itu semua masuk, kekal. Semua sudah keluar, termasuk orang yang maksiat yang sudah bersih dosanya. Kata Nabi SAW, Allah mengumpulkan penghuni surga. Lalu berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan? Tapi ini masih dalam bentuk suara. Mereka sudah masuk surga, belum lihat Allah. Gitu kan? Maka mereka mengatakan, iya ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami bisa masuk surga. Kenapa mereka berkata ini? Karena penghuni surga bisa lihat penghuni neraka, penghuni neraka bisa lihat penghuni surga. Jadi kita bisa lihat penghuni neraka itu setiap saat kita bersyukur kepada Allah tidak masuk di sana. Penghuni neraka bisa lihat surga, dan supaya mereka menyesal terus kenapa mereka tidak masuk. Gitu kan. Maka mereka mengatakan, nikmat apa lagi setelah engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk dalam surga. Lalu kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya. Pertama kali, maka pertama kali penghuni surga melihat wajahnya Allah. Serentak mereka semua miliaran penghuni surga semuanya berkata pada saat itu, yang sudah makan dengan pohon-pohon yang kalau dipetik keluar lagi buahnya, baju-baju dari sutra dan emas, istana yang luas dan seterusnya, terlupakan. Dan mereka berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Makanya kita sebelum salam membaca, wa as'aluka ladzatan nadhara ila wajhika wa syauka ila liqa'ik. Kalau Nabi artinya, ya Allah, mudahkan aku melihat wajahmu yang mulia dan selalu rindu ingin bertemu denganmu. Jadi memang ulama sepakat mengatakan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan kenapa Allah tidak kelihatan. Subhanallah, jam 11 lewat nih. Saya ada ta'lim duhur. Baik, saya tutup dengan pertanyaan terakhir. Dan mohon maaf, tidak ada pertanyaan. Ya, bawa ilmunya pulang. Dari sekarang saya sudah cut. Baik, berhubungan sama Allah bagaimana? Satu caranya. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, dilingkari di benak kita Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang kafir, tidak mengakui Allah, namanya kafir, menyimpang. Orang yang musyrik, siapa musyrik itu? Mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Pakai jimat lah, pohon keramat lah, minta tolong sama syaitan lah, dan seterusnya, ini musyrik. Seperti orang-orang kafir Mekah begitu. Mereka yakin Tuhan Allah, tapi mereka masih menyembah berhala. Ini musyrik. Allah enggak butuh semuanya. Allah mau orang beriman, dan Allah mau kita berhubungan langsung dengannya. Bagaimana caranya? Di bawah namanya Allah ada ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, zikir, doa. Semua ini adalah rangkaian ibadah. Ibadah itu apa? Semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Itu definisi ibadah. Semua ibadah ini yang buat adalah Allah. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau salat itu harus masuk waktu, kemudian harus wudu, harus tutup aurat, harus hadap kiblat, ada bacaannya, ada yang membatalkan. Dari mana kita tahu? Wahyu. Allah turunkan dari langit, ditunjuk satu orang manusia jadi nabi, ini nabi sampein, gitu kan? Maka kita jadi tahu mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, gitu kan? Jelas buat kita. Jadi semua ibadah ini adalah rangkaian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting adalah lakukan ibadah ini seperti yang Allah mau, bukan seperti yang kita mau. Di Indonesia ini prestasinya adalah mau beribadah semaunya, bukan seperti maunya Allah. Bagaimana caranya supaya diterima dan seperti Allah mau? Ikuti buku panduannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Jangan keluar dari sini. Ada ayatnya, ada hadisnya, kerjain. Tidak ada, jangan kerjain. Selesai. Karena kalau tidak ikuti peraturan, tidak akan diterima. Bapak Ibu kalau kerja di perusahaan, lalu perusahaannya kasih peraturan masuk jam 7, keluar jam 5 sore. Senin pakai baju putih, Selasa pakai baju kuning, Rabu pakai baju hitam. Ada pegawai datang, baju Rabu dipakai untuk hari Senin. Datang jam 8, keluar jam 2 siang. Dikeluarin dari perusahaan, tidak ikuti peraturan. Gitu kan? Walaupun bajunya rapi, nggak bisa, itu baju hari Rabu. Kenapa kamu pakai hari Senin? Misal. Orang bertamu ke rumah, kemudian dikasih peraturan, ini ya pintu masuk, ini begini ya ini, tapi dia pakai yang lain, fasilitas yang tidak dikasih. Maka tentu saja dia akan diusir dari rumah tersebut. Begitulah kita hidup di bumi ini, kita seperti tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tinggal ikuti peraturan, dapat semuanya, dan kita akan meninggalkan larangan, maka kita akan aman. Saya tutup Bapak Ibu sekalian dengan salah satu ibadah ini namanya doa. Sering ada pertanyaan muncul ke saya mengatakan, Ustaz, saya berdoa sama Allah. Doa itu apa? Penyampaian, curhat dengan Allah. Keluhkan semua masalah, minta semua hajat. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, berdoa sama Allah yang paling afdal adalah meminta agar dipertahankan nikmat atau bertambah. Dibandingkan kalau orang sudah kena musibah baru minta dihilangkan musibahnya. Misal,
Bapak ibu lagi sehat, ibu bapak ibu mengatakan, ya Allah tambahkan kesehatan saya, pertahankan. Itu lebih afdal dibandingkan sudah sakit baru minta sembuh. Kita kaya raya, minta ya Allah berikan saya tambahan kekayaan berkah. Itu lebih afdal daripada sudah miskin, bangkrut, baru minta diberikan kekayaan. Itu lebih afdal. Mempertahankan nikmat. Makanya bersyukur lebih afdal daripada bersabar. Gitu kan? Syukur itu akan terus menambahkan nikmat. Ini poin yang mesti disadari. Baik. Doa adalah penyampaian hajat kepada Allah SWT. Dari mana saya tahu kalau doa saya sudah diijabah? Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam bentuk sinyal. Bahasa saya ini ya, supaya mudah dipahamin. Misal gini, kita sholat tahajud, ya Allah sembuhin saya, ya Allah mudahin jodoh, ya Allah mudahin rezeki. Misal, Allah ijabah. Dari mana saya tahu sudah diijabah? Apakah Allah akan lemparin obat bagi orang yang sakit dari langit? Nggak mungkin. Allah lemparin manusia supaya dia nikah samanya, kalau minta jodoh, nggak mungkin. Allah lemparin duit untuk dapat rezeki? Bukan begitu. Tapi datang dalam bentuk sinyal. Misal, besok setelah saya berdoa semalam minta kepada Allah, Allah ijabah. Besok ketemu sama salah satu teman, kerabat, ketemu orang, kemudian ngobrol-ngobrol masalah umum, tiba-tiba bicara masalah penyakit. Ini saya sakit ini. Orang itu bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita ke sana, konsultasi cocok, resep cocok, apa terus sembuh. Apakah dokter sama resep yang sembuhin? Demi Allah bukan, pekah memahami itu. Itu sinyal Allah, karena Allah gak mau kita sembuh. Biar sama profesor spesialis manapun kita datangin, obatnya semahal apapun tetap tidak akan sembuh. Ada orang minum air hangat sembuh dari penyakitnya, gitu kan? Jadi harus dipahamin sinyalnya. Kalau misal kita minta rezeki, tiba-tiba Allah tawarkan, ada orang tawarin pekerjaan, tawarin bisnis, kita tangkap sinyalnya. Oh iya, ini ditawarin nih. Kenapa ke saya dia tawarin? Baik, mana apa usahanya, mana bagaimana hitungan laba ruginya, mana modalnya berapa? Tangkap sinyalnya kan? Nah, kita tanggap sinyal rezeki kita. Sama jodoh, banyak orang salahin Allah. Saya tidak nikah karena jodoh saya belum datang. Ini salah ini. Berapa rewelnya dia, gitu kan? Yang datang putih ditolak, yang datang hitam ditolak, yang datang tinggi ditolak, yang datang gemuk ditolak. Maunya apa ini? Kan? Dia sendiri yang rewel. Allah datangin sinyal, sinyal, sinyal. Gak mau deh, ini pendek. Ya sudah, Allah datangin tinggi. Ah, terlalu tinggi. Ini gemuk. Ah, terlalu gemuk. Dia yang rewel. Allah datangin sinyal banyak, gitu kan? Jadi peka menangkap sinyalnya Allah terhadap doa yang kita sampaikan. Allahu a'lam. Sampai situ Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa buka pertanyaan karena ini memang harus sholat duhur di Tebet ya. Saya sudah, ini jadwal rutin saya di sana. Jadi saya harus ke sana dan on time. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan itu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.